Dit ini deh, Dit pinjemin JWL deh, kasih dia pursuit deh coba. Mau, ini bentar lagi. Iya duluan mau. Oh ya udah besok aja kalau gitu. Yang mau VPN siapa nih? VPN nih. Ayo, oh, nasib. Lo JWL, JWL. Keren banget, cok. VPN tuh. Mereka udah gak sini, guys? Gak tau, udah cepet tag dulu aja kita. VPN siapa, Pak? Hello, Finda Bay. Di pantai di bengkel. Finda Bay. Kenal lagi nanti. Mau gak dipinjemin mobil sih nanti? Ntar, jar. Jar mau VPN gak, Jar? Ayo. Iya. Kalau mas gitu, anjing. Pung gak peduli ya, Cok. Itu yang lain. Mobil apa, 4 seat? Iya, seat aja. Aku taruh dulu gak ya, sih biasanya. Jadi masukin, Didit. Mana saya bil hadir, bil penyimak RP lu, lu cuma jawab kan. Gak tau Sabil, kemarin juga gak kelihatan dir. Parah. Titip senjata. Atau yang lain gak ada, Cok. Dah, kan jewel kata kamu. Oh, bawa aja, ya udah pelurunya 200 kan. Oh yaudah nih, titip. Peluru 200an nih, sayang kalau ambil. Sosial bus. Apakah hari ini akan ada perang, guys? Apakah akan ada perang, guys? Iya. Ini yang mau mobil sini. Sini, Zor. Zor. Kata gue lu ganti baju Zor, ditandain lu Zor. Enggak, baju tadi beda sama ini. Wei, ini mobil kesayangan gue ya, lu jangan sampai. Gua baru pingsan. Ya. Iya, gue baru pingsan. Berat banget, Cok. Tadi pulang lagi tinggi banget. Tong berapa lu? 1990 cepet. 1990 lu ngeja aja masih salah, ngeja aja susah lo babi. Berapa jam lu? 660 malah ketawa. 660 lu bilang 990 maksud 669 sik ini orang ngeliat ngeliat nomornya salah mulu, Cuk. Aku juga sekalian. Oh, ya berapa? Eh, yang mau fleka sama Jewel siapa nih? Aku 809. Bisa VPN ya. Makasih VPN ya. 999 baru tahu. 999 baru tahu. Kasih 2. Saya ingat yang kemarin Cuk coba garus. Ah, itu cek-cek itu. Gua taruh senjata dulu. Ya. Itu cek-cek, Cuk. Itu yang cek-cek, Cuk. Padahal kemarin live gua lihat malah udah enggak ada. Roy enggak tahu kemarin Roy. Rajor. Hey, come on. Ini jalan ninjaku. Jor, gua denger lu pingsanin abang gua tadi ya. Abang siapa? Okay. Iya lagi. Kok bisa? Hah? Wih, gua ada pursuit tadi. Enggak kamu yang kemarin langsung diem orang sih. Mati berurusan aku lagi. Padahal sedikit-sedikit cot cuman gitu-gitu doang anjir, gua enggak terlalu jago anjir. Entar cerita lah cot, entar gua. Tapi gua masih belajar sih. Iya. Udah diceritain tante. Gua dulu belajar bahasa Rusia tuh buat Omet TV anjir. Oh, emang belajar. Jangan 2020. Kenapa? Ayo, mereka majelis. Ini aku sama Razer apa sama siapa nih? Aku VPN katanya. Bebas. Zor, mana VPN-nya, Zor? Di gua. Jordan. Iya, sudah. Coba dong buat aku. Apanya, Cok? Harus ada VPN nih, mau ikut nih. Woi. Double jump. Woi, sekarang.
Apa? Oi. Ini masih ada mau. Balik dulu, Cik. Oh, ya, butuh adik mau ikut. Ya, ya sini, Dek. Mau ikut, dia mau ikut lu. Coba bahasa lu ya. Goblok. Tapi orang bracket ada yang jago bahasa Rusia juga. Enggak. Oh, iya kah? Cek di dashboard, Cek. Iya, iya. Dua ini. Cuma gua cuma sekali doang, tapi enggak bisa sekali lagi. Sekali aja nanti. You wanna try? You wanna try? Siapa namanya? Jordan. Udah coba berkali-kali, udah dikasih 2 VPN lagi enggak bisa. Enggak bisa, enggak berhasil. Heeh. Siapa orang black yang bisa bahasa Rusia? Sekali pernah berhasil terus enggak berhasil. Jago banget enggak bahasa Rusianya, Cok? Aku berarti harus belajar lagi, Cok. Sabar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rashi mufaka. Na. Aku nyontek dulu ya. Aku nyontek di sini. Kok salah? 42 menit. Salah, Kus. Sabar, Kus. Ya. Wait. Duh, fokus, Kus. Fokus. Lah, data error anjing. Lah, kocak, gua enggak lihat anjing itunya. Wait. Sabar, gua butuh nafas. 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6. Sama kali. Gaya kok ya. Anjir, aku belum pembalap, anjir. Adik gue migrasi ya? Iya. Nasi anjing. Zur, pindah tempat, Zur. Coba lu dah. Lu gak bisa. Bah, data error bangsat. Bilang, lu kalau gak bisa. Kamu udah bakal minum gak, Chris? Gua bisa. Gua bilangin lu ya. Bacot banget. Wah, gua bilang. Bacot banget ya lu, babi. Enggak mau tahu, gue bilang lu oke turun aja lagi jadi relasi anjing. Ntar gue ngambil HP dulu, takutnya gue gak bisa juga. Belajar bahasa Arab sih. Kok bisa kayak udah di ini. Kenapa ya? Aduh. Udah di apa? Gue seminggu gak. Yaudah, ayo. VPN langsung dongo aja ngeteknya. Santai gak usah diantar dah. Langsung lemot otaknya, Cok. Belajar bahasa Arab, Cek. Wah, gue lagi pengen belajar bahasa Arab sih. Sumpah sih, gue pengen belajar bahasa Arab, Cok. Ada helikopter. Ana artinya saya, Anta artinya kamu. Naam.
lama banget. Bro, lagi satu bang. Sabar ulang tadi. Razor turunin aja Razor. Sabar. Telat gue, Cok. Razor turunin aja tuh jadi pekerja. Bar, lu aja yang kedua tadi tuh gagal. Udah jar. Kuleng ngantuk bang, cek pen turut, turulah coy. Apalagi? Kota SIM. Yo, sup. Udah gagal. Aku pasti ke pukul lagi nih. Hah? Udah gak, sini gak, udah. Sini gua sekali. Gua lagi sekali. Gua lagi enggak. Ini fokus banget ini. Bacot banget, Cok. Weh, kenapa waktu gue baru masuk kota makanan gue hilang semua? Tampak. Yo enggak tahu. Tanya saya. Aman aja Pin, slow guys. Ini Zor, THR Zor. Jadi lembat gini Cok. Ada sini gua coba ini. Ini gua fokus, bismillahirrahmanirrahim. Gua nih ntar double lagi. Dadah. Hilang otak gue jadinya. Sama berhasil. Ntar gue berlampas dulu sebelum dia. Goblok banget cerai. Loh, kok gak bisa ya tadi ya? Loh, kok hilang? Apakah BUG guys? Tadi gua udah mencet padahal enggak. Padahal gua udah mencet. Hello my friend, how are you? Anjay, how are you man? Naik. Oh, what's good bro? Harus bernapas dulu ya. Bernapas dulu biar tenang anjing. Bapakmu lah bernapas, Cok. Ih, mobilnya keren, Cok. Mobilnya keren banget anjir. Come on. Halo Coach. Iki Porsche anjing, iki lu kemana aja, Ciki? Parah iki. Vizi ini clipper hopeful ini. Kita ketemu di sana, Zor. Mobilnya keren ya?
Kenapa Dim? Mana? Adi nabrak. Aku lagi car steal. Lazar ya? Iya. Ye 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 ye. Seru enak ya Gres, di sini dulu. Halo guys, welcome semuanya. Kita belum aktivitas ya guys, jadi kita ngerampok dulu nih. Ya cabut ya. Emang boleh, ayo hopefully. Emang boleh sehopefully itu? Boleh dong. Thank you for Z. Besok gua kota cek. Gaskun, oh lu lagi di Bandung ya? Emang boleh. Aktivitas malam ya cek. Iya guys, kayak semalam jir seru banget cok. Nice RP banget cok. Still trouble on me. Everything is blurry. I am here. I am. Udah sampai belum, Zor? Akankah perang guys? Akankah malam ini perang? Ajar mah ajar. Apa? Guys. Aishi men. Jelas sih mereka nih. Terus pelan-pelan. Bentar, kok gua enggak ada duit? Oh, dapat. Semuanya Grace istirahat dulu ya semuanya. Thank you. Tinggal. Oke, Grace. Bangun di istirahat. Mata kah baru bangun. Dapat 1148, Cok. Berapa? 1148. Banget anjing. Iya ya. Susah kalau mau kayak kemarin enggak ada Morgan. Ah ini. Di gua. Iya, Morgan belum bangun. Jadi ban mes, Cok. Semalam seru ya. Habis di mana tuh yang nyender anaknya Mas Ori. Busy kemarin. Yang lu bikin video tuh enggak ada suaranya enggak sih di HP gua enggak ada, Cok. Gua udah ngecek anjir, enggak ada suaranya. Iyau. Lokasi satu. Gak tau abis ini. Kenapa? Langsung ke lokasi kedua aja. Oh dashi man, kita nggak taruh dulu. Busta, udah. Gak bakal kita diapa-apain. Jalan main sama gua. Ya sudah. Ada ini aktiviti pasti. Sudah aku tandai yang lagi satu. Lagi satu tuh apa maksudnya? Ini udah tandain. Sudah aku bilang hapus air mata.
Oh, anjing, oh, karena, oh, karena bisu. Oh, dasi. Ya. Pantesan, cok. Tiba-tiba dia bela gitu. Nat, ada yang monster besi nih, Nat. Mana, 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 besi-besi. Apakah malam ini ada dialog Inggris? Gini, cok. Gini ya. Yang di karnaval itu satu versus everybody, anjir, Latin King semuanya ngomong bahasa Inggris kesendirian, babi. Di bawahnya. Kiri kiri kiri. Enggak bisa kiri kiri. Itu tuh kiri. Enggak usah kiri, gini caranya nih. Look at me, right? Kesehatan. Kesehatan. Enggak, udah lu chill, man. Anjing Razor. Razor babi lah. Musiknya kena hack, Cipta. Oh gitu. Tadi malam tuh ada internal kah, gara-gara biu-biu. Internal yang mana tuh? Yang mana, yang mana, yang mana, guys? Yang mana, guys? Yang mana sih? Gua ketinggalan, guys. Lu lagi apa gua? Gua aja udah lah. Masih aja lo gak sekali berkorban. Ya guys ya. Terus air mata sudah kubil. VPN-nya sini. Udah sih, man. Kucing. Udah pengen minum, guys. Bentar, gue naik dulu buat tendai. Di sini. Oh, ini. Udah belum, udah belum, udah belum, udah belum. Tadi mobilnya sport, sekarang mobilnya sedan aja. Ini butut lagi, babi. Hipin terus. Sensorin dulu enggak sih? Ini keren ya? Keren enggak sih? Kayak mobil gangster anjir, sumpah. Sini, gue sensor. Yaudah, masuk. Kanan, gue di setir. Yaudah, sini, coba. Ini ngerampok apa sih, kita coba les. Ada yang anak LK bilang robot. Oh iya, kalau ngotor. Iya, gue denger, ya robot bisa. Nah, bisa. Gak bisa ya. Apa sekarang juga masih gak ngerti. Goblok. Ini mobil Mr. Bean anjing 3 roda, cok. Ini gabut banget. Mana siapa tahu kita sensor langsung mahal anjing. Dah, segitu aja. Gila. Ini ngerampok paling. Cek, di sini ini harganya jadi mahal, Cek. 5.000 kalau masalah, Cek. Oke ya. Oke, gua oke. Iya, Cek. Ini jadi jalan ini kayak gini, cok. Aduh.
Simbrut. Anjir keren banget. Simbrut. Gila keren jembrut. Hey Woody's gang, Woody's man. Coba kebisanan gitu kaca. Aduh. Razer anjing. Razer anjing mucu. Gue gak bisa nang ketawa cowok. Sakit perut gue cowok. Anjir. Muter-muter. Jadi susah cow mobilnya Zor, babi lah. Mangsat. Susah gitu anjing. Cek, lu gangster banget, Cek. Yo, gangster man, Udis man. Hey Udis, 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 Udis. Udis bro, Udis bro. Udis bro. Cek, lu tau gak? Bannya kayak piring kelelep, Cok. Piring kelelep. Ini harganya 5.000, Cek. Oke, oke, alright, alright. Cember King. Gingser abis ya sumpah. Gingser banget cok sumpah. Cek, Cek, kita mau dip dulu gak sih Cek? Bacot bacot anjing goblok anjing. Mau dip dulu gak sih? Gimana cok? Eh goblok. Tolol lu. Woi. Kocak banget anjir. Eh, minggir, 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 minggir. Susah banget anjir. Ini gue dorong. Jangan cok, udah jangan. Ih sumpah. Sumpah cok, susah banget cok. Sudah habis lagi. Transfer ni emang babi cok. Aduh. Apa sebut Cek? Sumpah, beloknya susah banget cok. Gangster habis cok, sumpah. Ini gue dorongin. Foto, 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 foto. Gak bisa naik cok mobilnya. Bapaknya barlah. Eh lu di kanan monyet ngapain di kiri-kiri tai. Ini
Eh, cek mati. Babi lah 1140. Aduh. Kayak mana nih cek nyangkut, cek. Kena ketemu kita. Coba polisi, cok. Cepat. Cek nyangkut. Aduh, bahaya. Flip. Enggak bisa. Bapaknya. Anjing dong. Aduh, cok goblok banget, cok. Cek nyangkut, cek mati. Aduh. Ya, ada cok. Darum ini. Fin. Foto dulu lah kita, cok. Pin lagi cuci muka. Berkasih semua, cok. Minta pertolongan senjata alien. Apa? Minta apa? Minta pertolongan senjata alien, mobilnya nyangkut. Senjata alien? Iya, yang mentalin itu. Oh, mobilnya nyangkut. Udah, tunggu si Kevin dulu. Ayo deh. Kita enggak gini, Nat. Bilang kita lagi car steal, cok. Enggak dapat duitnya, cuma beli nyangkut. Udah. Gue selok ya. Kan banget dah nyangkutin mobil gue sering banget tuh gue lihat itu. Mana, cok? Goblok. Iya, cok, rekan tamat, cok, warlock nih, cok. Di grup gue share. Oke. Emang jadi keluarganya Jarum. Emang Barlok tuh berkasus, cowok babi. Orang lu juga boleh. Gak apa-apa. Udah foto dulu. Orang tuh nyari yang dua boren yang bisa serius dan bisa ngeboreng. Habis itu share di ini website. Sini cek, sini tadi sini di atas mobil. Kita gaya gengsin aja biar jangan babi nanti marahin lagi anjing. Neng gede geng sen nih. Telepon Kevin udah. Buru-buru naik. Lu kayak gitu. Udah. Apa itu bangsat? Apa ini namanya cowok? Gaya ini. Gaya heli anjing. Untung enggak ada polisi, cok. Nih. Wah, ada polisi ke orang. Masa kecil kurang bahagia, cok, gua. Aduh. Eh, ada kupu-kupu, cok. Mana? Ini? Oh my god. Ini drill IC butterfly, anjir. Enggak kayak yang kemarin anjing halu, cok. Lu enggak lihat ini ada kupu-kupu? Ada. Halu mabuk ya? Aduh. Halu mabuk ya? Enggak anjing. Halu mabuk ya? Apa sih anjing? Mana naik? Udah lah, gak bisa ini cok, anjing emang. Gak bisa nyangkut, emang harus pakai sedikit. Cok, biar mental. Gue ada, cuma belum bisa megang, jing. Belum level 40. Harus level 40, jing. Kita dapat 2322. Yaudah, kasih gue. Gue aja ntar yang ngasih. Ayo deh.
Makasih ya Jor, selama ini udah menemani gue. Dan lu sekarang cek, Kak. Kok gak tau gue siapa? Nah, kita bikin RP dadakan ceritanya ya. Ayo, kemau. Hey, bro. Come on. Don't run, bro. You sleep call, please. You sleep. Come on, you sleep. What you mean, bro? Sir. Aku, dengan aku ya. Kamu selama ini menteror-teror keluargaku. Dan aku tidak suka dengan hal seperti itu. Kalau kamu tidak suka dengan keluargaku, kamu bilang sama gue. Nanti gue kasih lo salah satu keluarga gue. Mau aduh. What you mean? I'm disowned your homies, man. Gini. Can you mention your homies? What the name your homies? Where you from, guys? My name Skici Caca. Skici Caca? Iya, ada lagunya. Skici Skici Caca. Caca Skici Skici. Right? You know, listen. I'll listen up to you, man. Okay. So what the problem? Please don't you speak English. Please speak Jawa, right? Ya terus kok kepengen apa dengan esu bangsa cancuk asui? Kok pengen apa dengan esu asu? Iki. Yopo kon. Jawa, ora iso Jawa. Yopo kon su. Jadi gini, kamu kemarin mengajak anak gua jalan yang namanya itu semprut. What? Coba lu bilang semprut. Semprut. Yes. Semprut. Iya, wanita paling cantik dan kamu mengajaknya dia jalan. Apa maksud mengajak jalan-jalan? Nervi apa? Tolong, Bang. Halo, sayang. Kenapa, Bin? Mobil lu nyangkut. Minta tolong dong tempekin. Bersih, Cok. Ini gue selek ya. Shut up. Oh yeah. I thought you before. I'm going around with your girl, with your little girl, and yes. So you asking me what the reason, eh? Yeah. I'm gonna tell you the reason that she, man. I just wanna sex with your girl, man. All right. Oh, that's him, man. Fuck yeah, man. That's true. For real, man. Yeah. For real, man. I wanna your son suck my dick, suck my leg. Okay. I'm understand you. What? You stop. Kamu pakai gaya apa kemarin nama? Oh, that's him, man. That's true, man. It's like a doy style. It's like a 69. You know my name. You know what I'm saying, man? Yeah, you gaya doggy, yeah. And gaya 69, udah. Ah ya man, that's true. Gimana? What the problem, man? Nggak, aku tidak permasalahkan itu. Mm-hmm. Yang penting kamu suka. Kamu udah keluar berapa kali? Goblok. Udah. Gue ada strategi. Sebentar, gue mendengar sesuatu. Rau 4000 dari Hazel. Pesan Raul Work. Thank you, Azul. Jangan sentral sih, Cok. How can be humble, Fabi? Jalan, Cok. Anjay, Cok.
Bad bees, they curved the kid back then when I was so lit. Now I'm lit, they're pissed, told bro, bro, now he slow, but he knows crying pain, so he won't go lit. Ah, yeah, yeah, yeah. Now 6 for 6. Put in the work for years for this, this ain't no coincidence. Wait, that's all. Yeah. Terima kasih, orang baik. Mua. Ral katanya, begini. Ral dulu coba. Ral, maksud begini. Pin. Thank you, Azel. Malu. Apa? Itu aja. Gimana? Kita enggak suka malu. Nanti ya, nanti kalau dia datang sini, oke. Okay. Yeah. Yaudah, oke. Okay. Okay. You understand? Oke. Okay. Set up. Gua nyemsuk anjing. Jiko. Azel lo masih situ, Zor. Masih. Sabar aja, dapat nih depan. Anjay, sentral sih coba lagunya. Keren gak? Keren gak? Kocek, come here. Goblok. Beli. Gimana, cok? Gak jadi. Kecemplung, cok. Udah ngaktif duluan anjing. HP gua hilang anjing. Gak jadi, Bang. Si Vin pun gerakan tambahan, cok. Kok kayak ada suara mobil lagi ya? Lah, ini ngapain, Vin? Mobil. Zor. Oi. Sebentar, kembaliin mobil gua dong yang ini. Gak usah cemberin, bisa enggak? Mobil gua yang ini nih. Apa bayarin? Enggak usah kasih cember. Kembaliin kayak semula. Cember geng. Oh. Hey, cember geng, man. You know? Bisa enggak? Bentar ya. Kembaliin aja seperti semula. Lu tahu kan? Yang berpengaruh. Lu tau kan hidup ini keras. Gua mendengar suara bayi, cok. Sama, cok. Jadi nangis. Katanya kecepatannya ngaruh. Put. Nice. Anjay. Yeah, good boy. Jadi yang bawa nanti tim lambat anjing. Betul banget, cok, anjing. Thank you, Fi. Thank you. Thank you, Gus. Piu. Lihat mobil, cok. Udah kayak apa, jeng? Mana? Ih, tempat, cok. Gak bisa naik. Mobil ini enggak bisa naik, cok. Itu bukan mobil Formula F1-nya si Jono, cok. Apa? Buka. Kurang lihat tiket. Kasih likur. Itu mobil apa, cok? Kok kenceng banget? Bisa ada aku tinggal lulu lah, kita orang sang halas. Maaf, tidak sengaja. Ke karnaval yuk. Main. Agak stres yuk. Enggak, agak stres aku. Bangki. Siapa tuh? Siapa lu tabrak, cok? Mana? Terbang, cok, yang lu tabrak. Anjing. I can believe. itu bukan Marlo kan? Itu bukan Marlo kan? Warlock. Ah, bukan anjir. Mana ada Warlock kayak gitu, cok? Warlock. Ah, bohong anjing, bukan Warlock. Beliin bensin sih. Babi emang. I believe I can fly. Ha
I believe I can fly. Apakah akan ada perang, guys? Spear and you. Yeah. Dah. Coba lu sekali bawa cek kayak gimana sih? Bagus enggak cara lu bawa? Lu meragukan gua gitu sih? Lu lu seberapa percaya? Lu seberapa percaya gua bisa bawa mobil? Maybe 0,00%. Hey, come on. Sekali gagal ya. Gak bisa bagus-bagus pokoknya. Udah paling benar gue yang bawa. Udah turun. Oh, tadi sih. Karnaval, stres aku. Mau ininya duit masih ada nih. Ah, aman aja, Cok. Ah, nanti takutnya kita down lagi, Cok. Ntar koma hilang duitnya. Koma. Oh, daci, mau fuck. Ntar kita kontak sekali dulu, Cok. Gerak kentang dulu. Buset. Gerakan tambahan dulu gak sih sekali? Kita udah berkali-kali gerakan tambahan ya, babi. Aku pengen perang, Cok. Gila gak lu nempel di tembok? Iya, gila. Sampai berkurang seperempat. Dikejar nanti, Star. Jadi kalau apa aja gue jalan ke sini, Cok. Lo gak cara loncat lewat sini, kayak gini nih. Swing, nah kayak gitu tuh. Iya. Sampai Bahamas. Nyangkut ya. Sampai beratap. Oke, okay, alright. Jafar. Oi. Mana? Gue harus treatment deh, Cok. Nah, kayak tau PMPL juga. Biar gak. Kita kayaknya harus servis, Cok. Sumpah dah. Depan ya? Benar. Siapa nih? Tanjuan. Oh iya. Banyak kerja tambahan nih. Warna. Bentar, Risto. Isi bensin, bentar. Anjir, lu di situ. Sorry, gak lihat. Apa, Risto? Kok mau coba mobil lagi? Enggak. Mau ngirim ini, mau ngirim. Cepat, Jor. Bos kalian. Oh, ya, kira-kira mau bawa mobil kalau datang ke sini. Wah, enak kalau enggak ada duit. Yaudah kamu sekarang. Depan RS dia tembus sampai bukit tuh. Jangan nojok, mainnya jangan nojok sekarang. Enggak asik, Cok. Sekarang kita gini aja. Ini. Nah, selesai. Akan minum. Apa, Cok? Abangku. Shit. Entar aja, Cok. Ini potong dari situ maksudnya. Len. Ah. Sini. Bentar ya. Oke. Ini ada error sini. Sini. Berapa? 2100 berapa gitu. Kasih original aja. Bentar. Original gangster. OG. Menurutmu muka aku gini enggak cocok kan? Enggak, Cok. Sumpah. Aku lu... cocok wajah gangster emang. Nanti aku ubah wajah gangster tapi rambut ini. Tapi rambutku tuh warna hitam gue buat kayak. Ya udah. Ini. Ada 2322. Mana? Kantong Delin. 964. Ah, tuh. 2322.
Mau karcil lagi? Banyak jadi satu, Cok. Oke, gini nih, Coba dibawa, Cok. Kembali aja semula dah, enggak usah cember-cember. Apa ya ini si Razor nih, babi lah. Bawa empty box satu ya. Oke. Kok empty box sih? Apa namanya? Illegal box. Iya. Aduh. Nah, ini good nih. Itu pannya masih miring, kocak. Mana? Emang enggak bisa, emang dari peloknya itu. I love you. Udah mentok. Mentok kiri. Commander anjay. Dibilang dari peloknya anjing. Jadi ayo, ikut. Di sini semua ya. Oke. Okay. Udah mentok. Tadi berapa kiri anjing? Anjing aku buruk banget tuh, lupa, Cok. Enggak bisa dilurusin, Bang. Nah. Lari aja lah. 2000. Sebentar, 2680. Itu tuh depan tuh nih. 2680. Tapi aku baru bangun, Cok. Nah, masuk kok. Oke, masuk lagi ya. Kabar belum ambil. Oh, belum. Dah. Udah kok. Thank you, kok. Ini kalau ya. Ini barangmu belum, lupa aku. Oh iya anjir. Barang tuh, Cok. Udah, mau gini aja udah. Jangan goblok, jelek. Razor dia. Jelek, Cok. Beda dari yang lain. Iya, lurusin aja enggak usah. Cok, malas gua. Ini apa, Cok, kayak gini, Cok? Kayak mobil Tamiya anjir. Ini kan tinggal dimasukin nih. Nah, Cok. Taruh sini kah? Taruh situ aja. Nah, coba. Oke, udah coba aja. Oke, thank you ya. Aman. Tadi go. Aman, thank you ya. Thank you, Sko. Udah kan, Cok. Bilang sama Nataka, udah beres. Aku mau treatment dulu, ayo treatment sama kita. Mana? Ayo, Cok, treatment, sir. Sabar. Hah? Anjing. Kenapa tuh? Idi. Apa? Itu tuh, cengkering. Kenapa dia? Cengkering. Kenapa dia katanya? Lu kenapa, Zor? Berisik atas. Zor, lu kenapa, Zor? Lu juga sendiri, Zor? Berisik atas, anjing, gak dengar. Coba, Cok, gede, Cok, balonnya, anjing. Aku mau lihat dah. Anjir. Anjir, Cok. Udah lah, tinggal lah Razor lama. Mau ikut gak? Duluan, gue gak ikut. Glenn, ikut gak? Ikut. Ayo, mau. Gua bawa. Mana DJ combo gesek. John, di mana, John? Beli makan. Trending udah. Nih, lu tau gak, orang-orang kan sibuk. Sabar, beli makan dulu aku, Cok. Gua bisa lakukan di sini, kan? Jangan lewat, please. Nah, kayak gitu, Cok. Cepet kita nyampe. Udah isi, men. Muter-muter ya? Kok muter kan langsung? Langsung kemana?
langsung ke RS lah bro. Lu tahu kan caranya kayak gini nih. Makanya lu sering nonton ini cok. Udah tinggi banget cok, ada kawatnya anjing. Ya coba-coba. Lu di RS di sana cok. Iya kan? Jadinya kita enggak lewat garcode, enggak berat cok, gitu caranya. Kalau lewat garcode kan lu buru. Oh gitu. Bajingan enggak anjing. Aku ngelambat tuh gara-gara satelit babi. Iya kan, ya sama aja, makanya jangan lewat sana. Lewat yang bikin ringan aja, bro. Bapaknya lah. Lewat sini cek udah bagus lurus. Cok berhenti dulu, berhenti. Segala jatuh bangsat. Apa ini bola basket? Seribu dari hasil pesan Duong Ide. Duong Ide. Apa cowok ini cowok aja? Thank you Azel. Nah, servisin ya. Ada Kak Ros anjing. Kak Ros. Oh, abangnya Upin Ipin ya? Kok abangnya sih? Anjing pintunya copot lagi, cuk. makanya sekalian servis ntar. Pantek ya. Kalau lainnya, cuk. Di hatiku, iya. Cuma kamu. Jir lah, peket gue teh. Dengar lagi. Terima kasih, rong baik, betul. Lu yang nabrak kok. Lu di jalur gua tadi, cok. Ayo berantem, 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 berantem. Apa udah? Udah tuh, anterin gua lagi ke truk gua. Berantem, berantem. Ayo, ayo. Bola basket kan? Bola basket. Lu bahas kecu. Mana image nih? Treatment sir. Nanti kalau ada yang datang tunggu bentar ya. Adanya segitu sir. Kayaknya RP malam ini gak serame tadi malam deh. Kalau ketemu LK. Ya. Kesel banget asik. Ini baru juga lahir. Cara ini gimana, Pak? Ini mobil siapa yang gua coba? Cara apa tuh? Oga. Kosong lagi, Pak. Ini aku nih, Pak. Ya, gua coba ya, gua tes ya. Thank you, Pak. Sir, treatment. Sir, treatment. Tapi ngapain anjir? Treatment berapa, sir? 35. No orange, by the way, babi. Lu kenapa kepanasan? Ya, ini orang... itu arwah-arwah. Berapa, sir? Kantong berapa, sir? 901. Alright. Masuk. Masuk. Thank you. Lah, gerai tutup sampai tanggal 18, anjing. Razor. Oi.
Gaspol, gaspol, cepet gaspol, gaspol. Ada polisi, cepet, 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 cepet. Anjing. Treatment, treatment. Ada polisi, ada polisi. Cepet. Ini belok-belok semua, enggak. Aku bawa bawa level 2, kelas 2. Cepat, kita ke mekanik. Jadi untuk biaya mekanik kita bagi dua, oke? Bagi dua. Karena saya tidak punya uang. Yalah, ya, bajingan. Kan lu pembalap lebih banyak duit. Pembalap apa anjing? Kunci lu belum diganti. Mana ada aku pembalap, jir? Kemarin ada pembalap naik monyet. Kata siapa? Kemarin enggak jadi lah. Belum lah, belum itu. Eh, apa itu? Mercon, cok. Ini apa sih bedanya apa enggak? Ya lu coba aja, top speed-nya beda. Betul itu. Top speed dia berapa emang? Maskernya, sir. 30. Maskernya digetak kepala kalau nanti ya. Heeh. Just slow down, man. Iya, hampir 450 lah. Enggak bisa. Tuh. Kayak nyampe 400. Coba buat tohanan ya. Is it Om Kai or no? Berapa? Mungkin berapa? Oh, alright. Mau saya bayar nggak nih? 5, sir. Tonton, aduh. Kayak melambat, aduh. Moderatornya sedang keluar. Si bakwan ada di kota nggak ya? Kantung berapa dan berapa cost-nya? Kantung berapa? 45, 14, 46. Kantong berapa? Alright. Thank you. Ayo lo. Ayo Jor, gece Jor. Ih, minggir lu. Apa sih ini orang? Jojo, lu jelas banget, Cok. Apa sih lu? Lu enggak bisa minggir. Ih, so asik lu. Lu so asik. Balap, balap kita balap. Ya lo mobil pelan yang ngajak balap. Ih, anjing, Cok, mobil pelan katanya, Cok. Gue semprot juga lu pakai nos aja. Ih, semprot aja, Cok. Semprot nih mobil lu, semprot nos nih, meleleh lu. Apa mau balap lu? Mau balap lu. Main balap dia, Bang, main balap. Balap lu. Mau balap lu. Mau balap lu. Balap. Ayo sini teluk mana? Teluk kanan, kiri, guys. Pinggir bego, bukan jalan lu. Hey, shut up you fucking mouth, dickhead. Ah, pinggir bego. Itu ada tiker, tiker, tiker. Cabut, cabut, cabut. Itu orang tengil banget tuh yang tadi tuh. Harus kita bantai harusnya. Tapi ternyata ada TR. Berarti masih rezekinya dia. Tapi nur kemal bacot. Kembali lagi. Oh, enggak, Bang Messi. Ya. Pak polisi. Messi gue bawa laris. Ini jalan yang langsung ke kita yang... udah treatment mobil. Biaya $45, alright? Oke. Okay. Oke. Okay. Don't doing stupid anything in here, fam. Alright? You hear me? Don't doing stupid anything with the vehicle, right? Alright? Alright. I tell you before, don't doing stupid anything, Rahim, man. Okay, good. R40 atau S34 gue senyap. Ini gue arah dari kasino ke federal nih. Aduh, agak nyemplung, Cok. Harusnya kayak gini sih. Kayak gitu, Cok. Iyalah. Apa sih so Inggris? Apa sih so Inggris? Bajak. 80 mentok. Ah, ini kita enggak ada perang, Cok. Mana main, Cok? Au. Pecok ini siapa, Cok? Mana? Ayo, Kak. Ada Jun belum? Udah ada Jun belum? Udah dekat, udah dekat. Aduh, bensin gua mau habis, Cok. Can I get in? Oke, okay, oke. Okay. Yeah, 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 for sure, man. Masuk aja, masuk aja, masuk. Are you from, bro? Masuk aja, masuk, 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 masuk. Hey, car. Happy like that, eh? All that in camera. Masuk aja, masuk.
Masuk aja. Bentar. Ada. Oke, gua masuk. Oh, udah John ini udah. Mami, siapa tuh yang kayak gitu tuh? Iya. Suara siapa tuh kayak gitu tuh, Cok? Anjir lah. Kenapa, Bang? Tumbang, May. Tumbang. Cok, nembus, sumpah. Apanya, Bang? Bang, suara lu berdemek banget dah, Bang. Kembali lagi di bersama di Opfully FM. Gimana, Zor? Apa? Itu maksudnya apa tuh kalau boleh tahu? Itu radio. Siaran radio, guys. Jangan deket-deket dong, Bang. Apa sekalian bau semua sama. Gua pakai masker lu, jangan songi dia lah. Iya, ini bau badan, bau ketek semua semuanya. Berisik lu, Bang. Berisik. Rambut aja gimbal lu enggak sampoan anjing. Lihat pada color bleaching anjing. Lihat federalnya. Juga lu. Oh. Jadi kalian sini ngapain? Tahu Bang, kupingnya Bang. Funny. Jadi ini kalian diem, ini kalian diem di mana? Gimana nih kalian? Funny. Kalian kesini mau ngapain nih? Hah? Kalian kesini mau ngapain? Kembali. Ke telepon ke pemancing lo ya. Oh, jadi ya kita kesini ngapain, Jon? Kita kesini mampir mau ambil berkat di sini terus pak kali pula kata dia begitu dulu. Geng fosha fosha kizama Allen boy bukan warna itu kosa kizama no life from me from my actually see that way bitch what did. Mana nak pakai? Mana? Oh, lagi jalan, yaudah. Mana lu yang mana? Dia. Nah, kenapa bisa? Itu ini siapa? Lu ya? Oh, mau dikasih tahu. Iya. Bingung tetap. Bener kasih bahasa Rusia. Joget aja kalian lah. Balik. Mau bisnis sama Aido ngambek. Tergil. Gini. Jadi kemarin tuh gue udah beberapa kali ngobrol sama Nataka, udah dua kali. Jadi pembahasannya gini sebenarnya. Kita itu tertarik soal bengkel kalian, lebih tepatnya terjun ke dunia bengkel. Oh, buka cabang. Ya. Cuman ya. Pembahasan buka cabang. Nah, ini kan bahasannya jadi apa ya? Jadi takutnya jadi tabu kan? Nanti kan bilang buka cabang. Nah, kami ini lebih tepatnya pengen ngajakin kerja sama. Apanya? Punya kalian reseller lah. Sebenarnya sama gak? Bukan reseller sih, lebih tepatnya. Kita yang ngelola bengkelnya. Nah, gimana lu? Coba ban lu, normalin. Eh, koce. Coba sih, cat normalin ya. Jadi ngajak coba lah lagi goblok. Oh, mana? Yang mana? Suruh si Razor normalin. Jangan dibahas di sini. Itu penolinnya. Yang mana sih? Beda anjing. Oh iya udah asyik man. Oh iya asyik. Oh iya itu depan cowok. Ntar dimana? Udah deket kok. Aman. Oh good bro. Oh good. Dan ambil bawah dan. Mana? Oh ini bawa. Ah, ke John. Lo. Sorry, gue udah dari speaker aja. Sorry. Gak bisa bensin gue. Oke. Jadi gimana? Gue nanya gimana dong. Kayaknya kita kan perlu bahasannya panjang nih. Iya kan? Bahasannya panjang. Tapi kan kemarin kita udah sharing lah gagasan-gagasannya kan? Iya. Soal ini. Jadi... biar gagasan lebih ini lagi ya. Jadi gini, Larin King ini Larin King sih cuma beberapa member kami doang. Nggak tahu, cukup bingung nih. Tertarik untuk terjun ke dunia bengkel, terjun ke dunia otomotif. Nah kebetulan kita lagi nyari supplier.
Oke. Okay. Karena kemarin lu udah ngobrol juga kan, kalian mau menyuplai barang-barang tersebut. Walaupun ada satu kondisi yang dimana ya bisa dibilang problem, bukan problem, tantangan lah sebenarnya kan. Ya betul. Nah, dari kalian gimana gagasan tersebut? Karena kalau apa yang gue pikirkan, gua ini kerjasamanya dalam kayak cuman supply doang. Jadi bengkel tersebut nanti di bawah nama kita berdua didaftarkannya itu. Ah, I see. Oke. Didaftarkannya. Nah, tapi yang gue pikirkan juga ada gimana ya? Ada tambahan lain. Kan bikin usaha itu bisa tidak mudah ya. Tidak sedikit juga modal yang dikeluarkannya. Kita butuh investor juga untuk kedepannya. Karena kan kalau misalkan di awal-awal itu kita tidak ada donatur bahasanya atau investor, itu nanti bakal kesulitan untuk berjalan ke depannya. Mungkin seminggu atau dua minggu masih bisa, tapi kan ke depannya kalau misalkan ada kenapa-napa bakal sulit juga kan. Jadi gue mikirnya gini, kita dari kita dulu deh, dari pihak kalian itu menyediakan barang, dari pihak kita yang mengelola, dan satu lagi itu pihak yang bisa dibilang nanti untuk bertanggung jawab untuk kedepannya. Takutnya kan gini, namanya perusahaan itu pasti nanti ada bergilirnya lah bisa dibilang, atau pemegang yang ngurusin itu pasti bergilir kan, diganti ke pengurusannya ya kan. Jadi kalau misalkan cuma dua pihak yang doang, menurut gua kayak apa ya, jadinya bisa jadi bumerang buat kita sendiri. Wah, nanti jadi bisa ada persaingan di antara kita kan. Nah, makanya gue mikirin ada pihak ketiga itu biar dia jadi mediasi bagi kita juga gitu loh. Gitu. Gue mikirnya anggapan gini, misalkan dari 100% 50% nanti di investornya, kita cari investor tunggal. 20% dari kalian, 20% dari kita. Katakan apa yang ku rasa. Ribu dari Hazel, pesan gempa bumi Nietzsche. If the sun refused to shine, baby, would I still be your lover? Would you want me there if the moon tonight? Asik tuh. Mungkin ada saran sih. Gimana sih saran? Link anjing. Masalah pembukaan bengkel ini. Jadi mungkin paginya sip lah, pakai sip gitu. Di sip. Kalau itu saran doang ya dari gue ya. Mungkin dari kalian gimana? Oh, jadi itu tadi maksudnya sarannya gimana? Berarti satu bengkel atau dua bengkel? Iya, tetap dua bengkel, cuma shiftnya beda-beda jam buka. Thank you. Kalau shift gue nggak terlalu. Mana cok, gempa bumi mana kan, cok tadi cok? Ya, kita beda-beda, tau sendiri lah ya. Pasti kita lebih banyak bangun di Malang kan. Kalau menurut gue gini, Blis, kita sama-sama bukanya nggak masalah. Yang penting kan kalian tahu kita bengkel di sini. Kalian tinggal cari buka di bengkel lain. Ataupun kalian mau keliling pun sebenarnya nggak masalah. Gak jadi apa ya, gak jadi sebuah masalah yang besar sih. Tapi kalau dari bengkot itu masih jadi problem gak? Nope. Cari gak masalah gitu? Tadi kenapa bengkel kota, kenapa? Karena kemarin tuh kita buka keliling jadi permasalahan. Gak, jadi udah gua koordinasi. Biasa mereka terlalu apa, mungkin takut bersaing kali ya, Blis, bisa dibilang Blis. Cuma gue udah koordinasi sama petingginya langsung yang punya bengkel kota. Petingginya oke, okay, gak masalah kita keliling pun. Mereka juga berani bersaing. Oke.
tadinya gue mikir gini, kan dari kalian ini kan dua bengkel ya, gagasan kalian kan dua bengkel. Tadinya gue mikir satu bengkel itu nanti jadi lapangan ya, sorry, ya benar, lapangan lapangan kerjanya bakal terbuka untuk bebas, ya kan. Nah kalian ini bakal ngebantu juga dari sisi bengkel tersebut, jadi kita disatuin bengkel, jadi bengkel dan hood kalian ini bisa dibilang terpisah. Jadi putihnya itu terpisah karena bahaya, ini demi kebaikan juga kalian, takutnya misalkan bengkel kalian ini kenapa-napa, jadi ada bantuan yang ngerti gak maksudnya? Ngerti, gue ngerti. Ya sebenarnya gini sih, misalkan, please. Gimana? Kita nggak punya hood sih sebenarnya, ini cuma bengkel, cuma tempat kita nongkrong doang sih. Karena kita juga bukan gangster kan, ya kita nggak punya hood, kita cuma punya bengkel. Ya benar-benar. Sorry, koreksi tadi omongan gua. Nah jadi maksudnya gini, kan siapa tahu kalau misalkan kalian ada beef di jalan di luar sana kan sama ops kalian. Anjir ini misalkan si bengkel. RP-nya menjerumus ke eksekutif anjir, gua nangkapnya aja. Bukan tempat public space ya. Public area yep, bisa yep. Di bisa didatangi sama kayak bengkel-bengkel di eksekutif tuh nongkrong bisa gitu anjir ketika kalian bermasalah kayak misal kalau lu tahu kalau nonton eksekutif tuh kalian sendiri anggapnya seperti bener itu punyanya roadman sama anak-anak yang terlayan ya, gitu ya kan ketika nanti ada konsumen yang lain kayak gini kali ya dan misalkan di situ ada konsumen ada orang lain ketika misalkan opsi kalian datang yang di malabayakan adalah kalian kehilangan konsumen kalian. Tapi ketika datang ke gagasan gua yang tadi gua bilang satu bengkel itu nanti kita bakal terus serta, jadi itu kita pisahkan dari yang namanya hitam, kita bakal sekatkan itu ke yang putih kalau memang ada apa-apa, karena itu kan terdaftar di pemerintah legalitasnya dan lain-lainnya, bahkan mungkin polisi pun harusnya ketika itu legal kan polisi pun juga ikut turun serta kan seperti itu. Bahkan gak cuma polisi, bahkan kalau misalkan kita buka bengkel di daerah satu daerah yang memang anggaplah shortside lah, misalkan seperti itu ya kan, pasti shortside pun akan apa ya, akan mempertegas gitu, karena itu kan menguntungkan bagi mereka juga gitu loh, siapa membuka lapangan kerja ketika mereka diganggu, ya itu yang akan kena imbasnya gitu loh. Seperti itu, makanya bisa dibilang ada pro dan kontranya. Sorry gimana? Iya, gue ngerti sih maksud lu gimana, gue ngerti. Cuma masalahnya kalau ngomongin di Blaze atau di Beef, kita di bengkel kota pun tetap di Beef Blaze. Blaze. Ya kan, tapi kan orang tempat orang lain. Iya, maksudnya sebenarnya mau kita pisahin bengkel pun, di mana kita berada, kalau mau di Beef atau di Blaze ya pasti kita kena juga. Lu paham kan maksud gua kan? Ngerti. Jadi maksudnya gue juga sekatin antara hitam dan putihnya. Jadi biar lebih apa ya, biar lebih jelas lah. Karena gini juga, gak mungkin juga kita buka bengkel di kami juga kan. Karena ya, itu bisa dibilang daerah beda apa ya, beda tempat lah. Kita bisa misalkan Latin King mengganti hood menjadi bengkel. Jadi sudah bukan lagi ada dua apa ya, ada dua sekat hood dan bengkel. Tapi yaudah, bengkel kami tempat nongkrong kami. Nah yang gue pikirin itu adalah gini sebenarnya, yang tadi gue bilang. Jadi pekerjaan di situ, lebih tepatnya bengkel tersebut itu ya udah putih, tidak bisa diganggu gugat. Kecuali ada misalkan anggaplah misalkan gue buka bengkel di North misalkan, gue dipermasalahkan oleh misalkan TCMC, ya kan? Nah itu udah urusannya udah agak mungkin udah berbeda lagi gitu. Ngerti nggak maksud gue? Iya ngerti. Oke sih kalau gitu. By the way, kalian jadi udah mungkin, punya rencana membuka di mana? Gua kepikiran itu ada di ada beberapa tempat. Sebenarnya ada beberapa tempat, nggak cuma ada di kota doang. Bisa dibilang apa? Ya, kandidat tempatnya lah. Cuman kandidat sebenernya pertama ini kita fokusnya di Benis. Benis ya kalian? Benis cok. Menurutku lebih enakan di Benis, aja ya. Arah sebelum ini, arah selama. Bentar, Benis. Kalian yakin di Benis akan diizinkan yakin. Oleh itu prioritas utama kelompok-kelompok gitu. Yang ada di IS? Soalnya itu sebelumnya juga kita... Oke. Okay. Nah, coba kan... ceritain dari kalian dulu, bentar dulu, Sak. Oh, boleh. Diceritain dulu. Oh, oke. Okay. Karena kita juga ingin melebarkan sayap kan sebenarnya ke Benis gitu kan. Cuma ada
kelompok yang memang enggak setuju ada bengkel di situ. Siapa dari? Trickster. 21 Vandals dan MS13 enggak masalah karena mereka udah sempat ngobrol juga sama kita, katanya kalau kita mau buka usaha di situ. Itu siapa anjing? Nah, tapi kalau Trickster ini beda, beda. Dia memang membatasi kita dan menghalangi kita untuk buka di situ. Sehingga terjadilah yang seperti. Oh, gua enggak tahu tuh masalahnya tuh. Ini bagus nih. Di koordinat 7283. 72? 7283. Tikungan. Ah, yes ya. Bukan. Masuk Nita, welcome. Oh ini, iya. Itu kan jalan mundar mandir orang kan, jadi lebih terbuka, orang lebih tahu strategis juga. Udah sebenernya gini aja, udah beli dah. Bebas aja sih tempat mau di mana juga terserah kalian. Selama memang orang sekitar itu terima ya, gua nggak masalah. Pokoknya gua bakal bantu sekarang buat bisnis ini. Ya juga nanti kan soalnya belum kita ngurusin legalitas, kita harus tentuin dulu. Jadi misalkan ngantuk nggak sih guys, kalian kayak gini guys. Ketika kita bikin proposal, nama-nama siapa, misalkan nama-nama yang berpartisipasi atau yang memang bisa dibilang mengurusi ini, itu nggak cuma kami doang. Ya, sebenarnya kalau misalkan secara egois bisa aja kami doang sebenarnya, tapi nggak mungkin menurut gua karena bisa dibilang kita butuh investor, kita butuh yang lain-lain, nggak bisa cuma bengkel itu, apalagi kita nggak ada apa ya, nggak ada pengalaman di bengkel lah untuk nyuplai barang dan lain-lain. Nah, kami pingin kalian juga masuk ke dalam si proposal tersebut, makanya di satu bengkel seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian silakan, misalkan, jadi ini kan gagasan dari nah kalau misalkan setelah ini kalian silakan aja berunding, atau kalian punya ide-ide yang lebih apa ya, lebih gila daripada kita. Lebih bagus lagi yang emang lah untuk semua. Oke. Aman sih. Kalau gitu nanti kita bakal berunding dan kita lanjutin pertemuan berikutnya aja ya, ngomongin yang boleh. Ya, nanti silakan berunding aja dulu dari pihak kalian. Kami juga nanti kami brainstorming lagi dari pihak kami buat kedepannya juga. Ya bahasanya sih gini, kita yang mencoba untuk membangunkan si bengkel tersebut mulai dari putihnya, pengurusan legalitas dan lain-lain. Oke, kalau gitu please. Oke, kalau gitu sih. Oke. Nanti mungkin kita bicara lagi di kedepannya di forum nanti kan. Karena nggak semua dari Latin King juga ikut serta itu. Ada ya, beberapa orang doang yang ada pikiran kesana. Oke, kalau gitu. Udah harus sampaikan. Ya, untuk masalah tempat. Boleh. Oh ya, untuk masalah tempat ya siapa tahu kalian ada kandidat, ada tempat kandidat, kami pun ada tempat kandidat. Nanti kita harus tempat juga kan. Betul, nanti kita bicarakan lagi aja. Gampang lah kalau soal itu, Pak. Paten. Gimana? Oke, gitu. Enggak ada pertanyaan ya dari kalian. Yep. Oke, okay. Dari kami pun enggak ada. Hey, Paten. Thank you. Kenapa, gimana, Mik? About the price, can you give me how much that you can give to us? Nanti aja, Mik, itu kita bicarakan lagi. Nanti aja. Itu hal yang mudah lah. Alright. Kita ini gagasan dulu aja. Oke, kalau gitu. Oke, Paten. Ya, thank you. Thank you. Yo, paka-paka, Bratan. Kenapa? Ada Dekar nggak? Dekar? Dekar tuh harus cabut kayaknya tadi. Oh iya. Kita ngobrol di atas yuk. Aduh, siapa yang taruh batu di sini, babi? Mau ini, cowok. Apa namanya? Arthur. Apa gue tadi, cuy? Arthur. LG. Si Aksa mana? Ini gue setir nih. Gue juga ini, cowok. Mau nelpon taksi. Nggak masalah. Lu kenapa, gak? Melamun 256 jam anjing macam apa cowok? Banyak banget cah ya. Iya. Razor mana ya? Itu LK Razor. Zer. Hey. Lu nggak ikut balik itu sama LK? Oh beda ya. Jangan dong. Oh dasih. Mereka di sini, mereka di sana beda. Di sana pip perang langsung terjun semua. Bacot. Iya.
Ini siapa yang bikin tulisan ini, Cok? Di pilok nih. I don't know. Lamun 256 jam bajingan, Cok. Ya enggak apa-apa sih kalian. Mana bisa delete? Enggak tahu yang mana. Ayo perang, perang. Mas. Oh, Razo, ternyata Razo yang buat. Enggak, itu gua hapus. Oh, lu. Borgen mana, Cek? Enggak tahu, mungkin belum ke kota malaman kali ya. Malaman kayaknya. Apa ini namanya? Cross. Apa sih menyilangkan tangan? Cross. Itu Cicio. Cicio, Cicio. Eh, Cilo, Cilo. Cicio Cenera. Iya, Bang. Cicio, Cicio. Iya, lu kan website tuh. Sendiri kau. Lu asik, Bang. Lu asik orangnya, Bang. Soalnya gua yang ngajak, jadi cuma enggak ada yang enggak. Jadi kalau kita ngomong, udah kalau lu pengen ngomong ngomong aja. Rasanya belum tahu kalau ada iya bener. Mending terbuka daripada lu ngomong di belakang. Kita ngobrolin tadi dulu. Menurut kalian gimana? Penawaran ini oke apa enggak? Kalau dari gue ngerinya ini ya, semacam jebakan mungkin ya ini. No, ini bukan jebakan. Ini benar-benar bisnis pure. Yep. Ini tuh kayak gua, bisnis. Ini sih oke banget ya. Kita bisa ngejalanin engine kita dan target kita dengan mudah, benar enggak? Iya. Mereka bener. Mencari SDM. Oh, jatuhnya gini, kalau dari pil gue ya, yang gue udah tangkap ya, kita bisa tetap ngejual tapi kita tanpa bekerja yang ngadain mereka gitu sih. Nah, jatuhnya. Betul. Dan kita cuma bisa dan kita cuma bisa juga kayak kita cuma kedok doang kayak belaga di sana kadang-kadang. Oke. Okay. Dan kita bisa juga nyuruh pekerja-pekerja baru kita, trainee-trainee baru buat sementara buka bengkel di sana. Brilliant sih, brilliant sih kita. Artinya kita dapat untungnya banget sih jatuhnya ini, nggak sih? Betul. Dan kita bisa membuka lapangan kerja juga sih buat banyak orang. Tetapi kita kan mau merebut is kan. Nah, lebih tapi tepatnya bukan merebut is sih. Kita ingin melebarkan sayap untuk membuka bengkel di is. Cuma memang The Trickster ini kan memang sampai saat ini tidak terikat kan. Iya. Kalau mereka an air gitu buka di bisnis. Tapi kita kemarin mau buka di Benis kalau kita mendapatkan sayap di selalu putus-putus. Iya, yeah, Glenn. Tahu kayak lagi di sawah. Oh, ya, tapi ini gitu. Kalau mereka bilang dia berdiskusi, kita nggak usah capek-capek lagi. Dan gue yakin mereka nggak bakal terima juga di is. Gue yakin beribu-ribu persen. Gak bakal diterima, jadi buka di bisnis. Apalagi sama Trickster. Tapi kan mereka salah satu isu kan. Kenapa nope. Gak mungkin bukan, bilang mereka bukan, mereka dia gak akan diterima. Bahkan mereka itu risal. Oke. Mereka gak akan diterima, gue yakin banget. Misalnya mereka gak diterima, gue punya rekomendasi tempat di ini sih, yang deket Bahamas, tempat triat lama, sama bekas Bounty Hunter. Gue sih lebih kepikiran di atas ini RS lama. Ya sebenarnya nggak masalah sih mau dimanapun. Gue tahu itu yang di pinggir jalan itu kan yang ada asuransi kan. Itu kan iya itu lalu halang orang. Itu juga nggak masalah. Kita membuka 3 cabang sekaligus juga nggak masalah selama ada SDM kita. Apa iya. Maksudnya? Iya. Paham. Selama semakin, ada yang jaga, banyak, aman. Betul. Semakin banyak SDM, semakin banyak. Semakin rame. Yap, gitu. Semakin banyak yang kerja, nggak bakal tutup tuh tempat. Mau 3, mau 4, mau 5. Kalau orangnya banyak, bisa kalian. Ngantuk, Cok. Sampai malam ya? Topeng kuning, buka topengmu. Apa ya pakai topeng apa enggak apa udah pernah masang ini pakai topeng. Ini kan belum bangun ya. Gue ada information penting banget sih ini. John. Menurut lu bentar. Apa? Ya ngobrolnya. Menurut lu kalau lem biru kita pasarin juga gimana? Lem biru kita belum edarin sih. Iya maksudnya dari bos itu.
kalau memang bisnis ini jalan nih, kalau kita edarin juga bagaimana? Karena kan sekarang juga sudah lumayan sulit kan lem biru, tapi dengan harga yang lebih mahal, ya pasti lebih menguntungkan untuk kita. Tapi kalau untuk sekarang menurutku jangan dulu. Iya, walaupun enggak. Untuk kedepannya. Iya, gimana mereka ngejalaninnya kan? Nah, nanti kita bertawari yang menarik lah sama mereka. Atau cuma orang-orang kalau mereka udah betah gitu kan, yep. Ya mungkin kita bisa jual mahal itu lem biru itu. Iya, soalnya gimana ya? Kalau ingin bersaing dengan Mikkel Kota menggunakan engine kit dan tire kit agak sulit sih. Antara kit apalagi dengan tingkat kesulitan yang sangat rumit sekarang. Dan kita juga harus buat peraturan ke mereka kalau itu tidak boleh dijual lagi ke kelompok lain. Iya gak? Iya iyalah. Tapi sih gak mungkin sih mereka jual ke kelompok lain. Ya gak ada yang gak mungkin cuy. Pokoknya kalau ketahuan sama kita ya kita waktu nanti tanda tangan kita harus cantumin itu. Apa babi? Dan gue pengen mabuk. Malam ramai kali, cowok ini pada kemana nih? Boy mana boy? Pekerja-pekerja kita pada kemana? Tahu nggak info? Ngeri info. Jalan dia nggak ada siap. Gak ada juga, dari pagi gak ada radio. Halo? Ya. Ya terserah sih, boleh aja. Boleh, boleh, boleh. Kalian ada joiner ready stock gak? Berapa? Sikat guys, kita mau sikat aja guys, dulu guys. Ya Allah, sangat ngantuk cok. Abis. Udah kalau gitu nanti sekalian kita jual kanabis kita aja. Ya kalian butuh kanabis kan? Oh belum. Masih banyak stok kalian. Eh, elkan dulu nanti abis nih. Masih banyak stok kalian berarti. Ya udah kalau gitu aman-aman. Lagu apa ya? Udah kalau gitu Arthur, thank you. Arthur. Lanjutkan dulu. Oke, John terus. Gimana lanjut? Arthur cuma L-L-L-L-L. Nyanyi Lonely Coach. Telepon. Lonely. Yeah, yeah, Lonely yang mana, Cok? Justin Bieber kah? Ya udah yuk. Ayo ke sana. Kak. Yes. Ntar guys ya. Wake up in the morning. Yang lonely, I have nobody. Gitu ya. Apa gimana ya? Buset dah. Biar kagak ngantuk iya cow. Sumpah ada RP begini ngantukin lah. Simpasit. Itu tuh sama situ cie, masih cio. Cio. Eh, come on cio. Lo tau kan Latin King? Tau nggak? Kenapa? Tau hoodnya Latin King nggak? Kita lebih baik berhenti dulu cio, sementara aja. Bentar ya. Ini apa lagi coba, cok?
1000 dari Hazel. Eh, what the fuck? Eh, hey, mobil belakangmu mana? Atau di tombol kunci itu? Wait, wait. Tengkring. Ayo. Itu siapa tuh mobil hitam? Siapa tuh? Gak tau, cok. Gue tadi udah siap-siap gendong itu kalau di bless. Iya. Kanan kiri. Kanan. Kanan bisa kanan. Lu gak tanya dia siapa? Thank you ya. Enggak, anjay. Hazel, cok. Kita ke arah RS. Kita ke arah RS kalau lu gak tau. Arah RS. Ini gue tandain nih. Ke Benis, guys. Di aja, guys. Ke Benis. Iya. Alright. Ke Benis kanan. Benis tuh di berapa ya? Koordinat berapa ya? Berapa ya? Gue gak tau koordinat berapa lagi. Ntar dulu, tunggu nyampe lah. Bilan... Belum. 9 berapa? Cio. Bentar. 9. Ntar gue gak tahu nih. Ntar gue minta Sherlock dulu ya. Sabar. Azur. Ini depan bukan mereka gak sih? Bukan. Itu 21 kayaknya. 38. 9038. Oh iya nih. Tuh. Iya. Lonely. Akon. Asad akon. Lu semua. Enggak ada. Mana sih? Ntar sabar. Gua naikin ini dulu. Asedekon. Nah ya masuk. Coba masuk. Depan, kiri. Kiri lagi, kiri. Tabrak. Wah. Mana ya guys? Sabar ya guys. Gue minta Sherlock Oga. Itu yang sebelah kiri kayaknya. Coba cek. Malah banget di dekat. Tempat pembuat SIM bukan SIM. Bukan itu. Benis tuh mana ya? Adlin. Wah, gue kesantet kayaknya guys. Enggak. Oh enggak. Tapi gue berat banget anjir sumpah. Terlalu banget di depan, cok. Gue HP gue gak bisa gitu, cok. HP gue BUG, cok. Ini mereka, cok. Itu, yaudah. Samperin aja kalau ya. Gue soalnya masih stuck, cok, di tadi. Bajingan cok, gue bau kesantet nih. Bajingan. Sorry. Lonely. Ini kah? I'm so lonely. Ini lagu zaman SD gue gitu. Yo, this one here goes out to all my players out there, man. You know. Got that one good girl, dawg, that's always been there, man. Like, took all the bullshit. But then one day she can't take it no more and decide to leave. Yeah.
woke up in the middle of the night and I noticed my girl wasn't by my side. Could have sworn I was dreaming, for her I was fiending, so I had to take a little ride. Backtracking on these few years, trying to figure out what I do to make it go bad. Cause ever since my girl left me, my whole life came crashing. And I'm so lonely, so lonely, I'm Mr. Lonely, Mr. Lonely. I have nobody, I have nobody for my gue inget denger lagu ini tuh zaman gue SD punya Music Box, lu tau nggak Music Box cuy? Music Box cuy, lu tau nggak? Apa ya yang speaker kotak-kotak gitu cok? I really wanna make things right, cause without you in my life, girl, I'm so lonely, so lonely. What are you guys? Mr. Lonely, I have nobody, nobody on my own. Kok gak bisa kebuka anjing type M-nya? Ya anjir zaman SD cowok lagi-lagi gini I'm so lonely, I have nobody for a mile. Kalian kalau bosan ke yang lain dulu guys, ini gue stuck kayak gini cok. Apa sih ini guys? Guys kalian pindah ke yang lain dulu aja guys kalau bosan ya guys. Jujur kasihan banget coy liatin begini. Remember at true. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Yang mana cok, gue gak tau cok. Kok gue gak ada Remember a True cheerleader. Coba coba judulnya apa cok, cheerleader. Gue munculnya kayak gini anjir, cheerleader yang basket jir. Ini siapa yang cengkring anjir? Pasti aja dikenalin dulu ya. Anjir gue yang pada studinya. Gila hasil ya anjir, larang lagi terus cuy.
ngejoget, cok. 5100 dari Hazel, pesan last C jadi GW genapin GPP ya. Yeah. Love of my life, don't leave me. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, now we escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, cause I'm easy come, easy go, little light, little low. Anyway the wind blows, doesn't really matter to me. Anjay. Kenapa selera lagu kalian keren-keren, guys? Itu lagu yang sangat lama ya, guys ya. Lagu bapak-bapak kalian. Minimal bola basket ya. Halo, Vizi. Astaga, cok. Aduh, gue jadi gak enak, cok, sama kalian, cok. Kayak babi ini, cok. Aduh. Apakah gue harus pakai gerbang? Ternyata gue pakai gerbang dulu ya. Gerbang, 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 gerbang. Really? Ya, ini gue pakai gerbang nih, coba ya. Nih udah pakai gerbang. Ternyata guys, gue mau melamun sedikit, guys. Kalian dengerin musik dulu ya. I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. And in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark. Ini kayaknya emang gimana ya? Listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling. You look perfect tonight. Gue coba gerbang yang lain nih. Gerbang 2. Ya cuy, nyaku cuy. Sorry ya, kalian ke yang lain dulu gitu. Razor, Sigit. Future in your eyes.
Ya Allah ya Rabbi. Kenapa ya? Kalian dulu Bella ciao, bella ciao. Ini Okamika ini. Bacot banget, cok. Aduh. Sorry ya, guys. Aku mempunyai trouble. That is what the code is. I never give a fuck about the police. I pull up with all my homies. When so much.
for trophies. Hitting pockets, now I won't fish. She good with balls like a goalie. You can find me with her. I can rock your world when I pull up with a heavy metal. My bullets hit harder than this motherfucking instrumental. My music like missile because this goes intercontinental. Straight up from the dome, motherfucker, I don't need no pencil. Get in my way, get in my way. They're dying today, these motherfuckers are dying today. Get in my way. Get in my way. If it's not about the money, then I ain't got nothing to say. I made money, I don't wanna lose now. Live it like a bitch, I'm confused now. Making money, I don't wanna lose now. Live it like a bitch, I'm confused now. Making money, I don't wanna lose now. Live it like a bitch, I'm confused now. Making money, I don't wanna lose now. Live it like a bitch, I'm confused now. Point and I never pay for coin, always pepper in my bag, turn the pain to the gain, always last, never lose the tap, goal every minute, I'm inhuman, human made off, pilot and I take off, the bitches in my head off, struggle always paid off, freedom ain't no handcuff, take the lean to clean cup, always love for Dame Rock, eyes never bitching, even people snitching me off, bitch, I know money and success facts, living with no money, it ain't make you dumb for stress, but you would never know. Fuck lah kata gue teh. Gini ya kasusnya Jaru ya. Aduh sorry ya guys, tinggal bikin kopi sebentar, belum juga masuk kota. Aduh sorry guys. Ini gue ini nih. Gue tinggal scroll TikTok cok, itu pun gak bisa-bisa anjir. Ini gue coba lagi nih. Ah, ini kayaknya bisa nih. Akhirnya ya Mm-hmm.
Alhamdulillah. Udah turun di bandara aja, Cok. Gerak aja gak sih, Bang? Tidak bisa, aku masih lama. Kalau belum pernah tuh rasanya kurang sek gitu loh. Coach to cars. Gak ada yang bangun, gak ada yang bangun. Di mana guys? Kau di mana? Di bandara Santet. Aduh, aku lagi ngasih baju gak main sama si Ciu. Aman aman, aku pakai sepeda. Kocak anjir, gue liat masker ini tuh sumpah kocak banget anjir. Peperang perancang. Apa ini? Aduh. Ribu dari Hazel. Hazel lagi. Nivisi Doneye. Nivisi Don. Nivisi Doni. Melek lu ada. Tumpai. Apa ini, Cok? Pikachu-nya lucu, Cok. Pargoy, Kak. Thank you, Hazel. Cik, cik. Le basket aja. Dilancarkan rezeki ya Azel. Thank you, thank you, thank you. Udah asyik man bola basket. Mana lu busy? Ntar kalau datang suruh itu aja, Cok. Suruh back replay itu, Cok. Apakah ini mau perang? Masker game. Au. Banget anjing gua ya. Nah ini namanya ini semprep. Ini dulu. Semprep. Pakai topi belakang. John. Dombang. John. And Jonathan Jitor itu from Carl Antusias of Fokke. Buset. Eh Woody's pam, Wuzhu pam, Wuzhu pam, Wuzhu pam. Siapa? Wuzhu. Erlan. Erlan B. Bucut banget tuh. B-nya apa? Budiman. Bajingan, Budiman. Irlan Budiman. Yeah. My name is Budiman. My name is Budiman. So who's you from? Lo. Yeah. Who's you? Asking you. Who's you, man? Katanya lu sombong gitu, bener gitu. Gak pernah iyalah, baca sombong lah. Katanya. Naon? Siapa yang gak pernah kocak? Ini siapa namanya? Katanya lu gitu, sombong lu jadi orang.
tolol, orang lagi nyetir, cok, disuruh bacaan, man. Iya, iya, lu, ya, yeah, you, man, you. Lagi nyetir, Neng. Nengok ke sebelah, tiba-tiba Cik. Balik lagi nengok depan, nabrak mati. Ciki. Ciki, capa, dubi, daba, daba. Dubi, Ciki itu jalan jalan, Neng. Oh iya, yeah. Ciki ya. Jalan, monyet. Oh iya, bener. Iya, ini siapa yang mengajak lu ke sini? Ini. Mana? Ini nih. Kenal lu namanya siapa aja? Coba. Angin. Gua siapa? Aduh, ini Razor. Iya. Ntar gua mau ke catatan dah. What the? Oke. Razor doang sih, soalnya ya sudah, cuman dia yang. Ya sudah, tidak apa-apa teman. Saya siapa? Astaga, catatan gua hilang. Erlan. Erlan B. Ini Erlan, ini Sigit. Belum waktu itu gua tembak lo ya. Nama gua Jonathan. Lah di kontak gua Sigit apa ya? Jonathan, Erlan. The fuck? Itu mean dog. Itu mean dog. Undang ke website. Iya. Yang rambut biru siapa tadi? Bukan, Jeremy. Eh, busy itu udah dikirimin balon anjir sama Hazel, cok. Nah. Lu panggil Jeremy, gitu. Yere, pakai ye. Yere. Coba lu ini di website di pop di chat itu ketik titik nanti gua ndang di website. Ketik titik. Iya. Lu ketik ini boleh titik. Ikatannya lucu ya. Ketik titik spasi dot com. Ketik ini. Ampun. Aku tidak melihat aku pakai masker. Rusak komunitas anjing. Semua orang yang aku panggil lama kayak itu anjing. Sampai orang bisnis pun panggil lama itu anjing. Yang D. Parah kali cowok manggil nama itu. Emang manggil nama apa git? Siapa? Tulis siapa? Gimana jauh kah kalian? Replay. Memek. Ngetik apa? Ngetik apa lu? B. Nama lu siapa? Halo, poro. Nama Ice. Enggak, di sana. Macet banget. Oh, sekali lagi gue belum lihat cowok. Ah, bahagia kayak bekas saya. Apa? Murfik. Murfin, Ken Murphy. Erlan, enggak ada info kan Erlan. Apa? Siapa? Ya, apa git? Apa? Erlan lagi ini cuy naik daun cuy gara-gara kemarin cuy dia. Apa? Erlan naik daun gara-gara ngomong bahasa Rusia cuy. Apa git? Apa Jer? Iya si Erlan lagi naik daun. Tahu Jer enggak tahu perang Jer. Apa git? Perang git. Hari Minggu tuh waktunya Yesus istirahat. Tuhan lu pake istirahat ya? Tuhan gua 24 jam, jing. Orang Tuhan lu aja ngumpet mulu. Jingan. Kayak ninja, cowok. Tulisannya apa? W kan, kayak W tuh. Wanted. Ah iya, Pak. Udah, sih. Anjing, cowok, udah susah banget, cowok. Ki, udah itu ya. Nanti Tuhan gua berantem sama Tuhan gua, anjing. Ciki. Wanted, waktunya kelihatan. Ciki. Ciki. Bangsat. Siapa ini? Nah, siapa? Ini Erlang B kan? Ya betul. Ini Sigit. Ini Sigit. Gue siapa? Sigit. Siapa? Sigit. Iya. Sigit. Iya. Sigit. Jonathan anjing sih gak Sigit kok. Ini siapa nih? Yang mana? Belum tahu ini siapa. Namanya Adlin. Ini Adlin. Adlin come back not me.
apa? Oh, enggak. Ada yang lebih better gitu, Dlin, daripada ungu tadi, Dlin. Iya, makanya aku begini. Karena aku enggak cocok muka-muka. Ini sih. Korea. Iya. Suara gangster iya. Muka. Suara gangster muka Korea. Coba tak fuck cumi. Cepet kirimin lagi foto yang baru. Iya udah, ya belum foto aku. Iya, ide gue. Eh, foto. Belakang. Iya udah. Iya udah. Kita bikin profil art, Cok. Lu enggak mau bikin juga, Jon? Di mana? Di gua. Jangan di lu. Iya. Bro. Oh iya bener 20, cuma ujung kaki, oh apa background doang. Ntar liat, gue belum bayar. Udah perang co. Gak tau abis berapa co. Eh Ciki. Ciki, coba. Kenapa? Siapa aja namanya? Dewi. Ini, yang ini siapa sih namanya? Tadi yang ketemu di RS tuh. Jeremy. Mana? Yang ini. Tanya lah, nanya gua. Siapa sih namanya? Aku. Ke rockstar dulu ya. Siapa namanya? Rockstar Cio. Terlalu baik Cio, mau perang Cio. Buka masker Cio. Ntar malam jadi lah. Oh Cio, yang kemarin. Ntar malamnya. Mau perang. Iya. Ayo perang ayo Cio. Yo, bantai. Cepet. Ayo. Cepet. Perang. Anjing. Tonton ini. Lagi ospek dulu. Beri sana dulu rockstar editor dulu sana. Ini no. Namanya Adlin Meme. Oke, okay. Panggilannya Meme gitu. Siapa nama aku? Siapa nama aku? Wah, anjir. Adlin. Adlin apa? Adlin apa? Sebut aja enggak apa-apa, enggak usah malu-malu. Muhammad Adlin Rizki. Iya, Muhammad Adlin Rizki. Adlin Meme gitu. Panggilannya Meme gitu, Meme gitu. Meme Adlin Rizki. Iya, betul. Panggilan me gitu. Dia bilang aja aku masih bekerja. Gede. Ini Bang Jonathan tuh yang ini. Gimana sih yang ini? Nih. Ini kan? Iya. Nah, terus Erlang B itu yang ini. Nah, betul. Yang ini yang pakai masker. Terus Nataka ini yang duduk. Iya. Kok panggil dulu itu? Sana. Kok panggil dulu itu? Bang Mek gitu. Muhammad Adlin. Memeknya doang yang kayak. What the fuck? Apa? Memeknya doang. Panggil aja Bang Mek gitu. Siapa? Bang Mek. Mek. Gitu. Bang Mek. Sekali lagi aku bilang gitu ya. Nih aku share kontakku ya. Sekali lagi kau panggil namaku salah kau kuledakan kau di sana. John. Salah bodoh kok kirim ke aku ini. Oh salah ya, sorry. Kalau tinggi masih aja kayak gitu bang. Oh iya bang, sorry bang. Ini bang. Enak dapat bapak kaya. Aku dulu bapakku miskin kali cok. Ya gimana ya bang, bapak kita kan beda bang. Makanya kita berbeda. Kan aku tidak memilih bapak bang, cuman kita sama emak aja. Bapak ya, kita beda. Kayak diterakin sama kelelawar babi. Sakit perut co. Lu bisa gak? Ya. Kalau ketawa gak usah dipus tutok gitu. Lu aja yang denger sendiri gitu. Sama tuyul-tuyul. Asik sikit anjing. Bukan mulu. Ya udah lu cabut aja dari sini, lu asik sendiri. Dinajis. Itu tuh, siapa namanya? Jadi kau belum tahu nama gua. Belum. Namanya siapa bang? Sok gitu. Ada eksis cok temen cok. Nama apa? Namanya siapa? Kau mau tahu nama aku? Mau. Mau tahu kali apa? Mau tahu banget. Mau strip call dong. Mau tahu. Tadi jangan roar mang. Becek. Aku lagi serius kok, jangan bercanda ya. Emang pekerjaanmu tuh kayak babi kau, semua jor anjing. Mau kau mau milih yang ini? Yang seru-seru semua. Mau diantar ke sana? Seru-seru. Apa ini? Aduh. Oke. Nanti kabarnya X. Namaku Adlin. Okay. Ilegalnya belum di kau. Siapa? Adlin Kamek. Ilegal boknya. Oke, ntar gue catat. Adlin apa tadi? Adlin Kame. Nah, betul. Ini. Aku bilang tadi itu me itu abis kok aku buat ya.
Oh iya, maaf bang. Jadi di atas ngerokok okay. Langsung batuk denger meme. Jadi jadi Huayang. Yang ada B-nya itu sebenarnya lagi X. Minyak Javut. Ah, Erlang besok. What? Erlang. Bang Erlang. Parah gitu di depan. Deras debu ya minyak Javut ku cewing dah depan imayet. Dah. Nyet panimayet. Dah minyak. Minyak Javut. Minyak Javut. Minyak Javut ku cewing. Nyet Erlang berada nyet Erlang. The fuck. You don't understand, my name is Coche, fam. My name is Coche, not Erlang, motherfucker. Alright? Oh. You understand me? Coche. So that shit, man, who I am right now? Erlang B. Coche. Coche, huh? Good boy. Erlang B, B-nya babi. Okay. If you say Erlang again, I'm gonna sweat your fucking head right now, fam. Alright? I don't speak English. Better you suck my dick, man. Shit. Nah, siapa lagi nih? Tadi ngomong apa sih? Ngomong apa? Tanya gua. Ngomong apa sih, Bang? Itu gua ngomong muka lu kayak tai, bro. Tau gak? Udah bilang nama aku Erlang B, bukan Kocewing. Kok ini gak paham-paham? Enggak, namanya Koce, nama dia Koce. Panggilannya Erlang B. Tadi katanya dia Koce. Iya, itu namanya, panggilannya Erlang B. Kok ini batu kali dikasih tahu. Nama dia Suar Langka. Erlang. Erlang B. Coba bi gitu, panggil bi. Nah, kalau ini Bang Me. Bi. Oh iya, kayaknya Erlang. Kayaknya Erlang. Bi kayaknya keren sih, so. Namaku Bi aja kali ya. Koce Bi gitu. Ya gitu kan tambahin sorry. Oh iya gitu, coba Bi. Bi kayaknya keren, coba Bi. Hey, Bi. Sup, Bi. Lanjut. Bi. Nah, gimana? Bi. Coba Bang dia. Bang Koce. Wah, good boy. Kalau lu panggil Bang Koce, ini, lu minta backup di. Ini orang Rusia, jadi kau bingung ngomong aku ya, enggak ngerti dia ngomong apa ini. Kalau panggil dia Bang Koce. Lihat tas gua. Dia ngomong apa sih tadi? Lihat tas gua. Iya, kok manggil Bang Koce, kau ditembakin orang di jalan, backupnya lama. Kalau kau panggil Erwan, tolong, kau ditembakin orang, langsung ngebut dia. Nembakin kau. Iya, aku ngebut backup kau, tapi langsung nembakin kaunya, bukan yang kau diserang, oke? Aku yang nembakin kau, bujang. Buka baru nih, bentar aja. Keren banget sih gitu. Aduh. Oke. Jadi siapa gua? R. Koce. R. Erlang B atau yang bisa dibilang Koce. Terba. Ini nanti Bang lu. Ku harap mental kau masih aman ya. Bang Erlang. Ada THR enggak Bang Erlang? Aduh. Ciki. Aduh. Ini Ciki namanya. Iya, Ciki. Lama-lama gua cekin lu. Ciu. Iya kan? Daripada kalian susah nyebutnya, jadi ya udah Ciki aja, plesetin aja. Emang namanya siapa? Emang namanya siapa maksudnya? Nama Oce. Apa? Oce atau IC? Nama Oce atau nama IC? Bentar lah, gue cengkring bacot banget cok ini cok. Lihat ini cok, Pikachu cok. Enam ribu dari Hazel. Oh iya, Pikachu lagi ini terakhir ye. Begitu lah DJ cok. Iya, tahu si Pikri yang mengenai kak, yang mengenai lento kan. Oh, siapa? Oh,
ini asap bubble banget sih. Kenapa enggak pukul sekalian? Aduh, ini apa ya? Gede banget, Cok. Yaudah. Pikachu, Cok. Tatap terus ini Tatap terus ini. Eh, nah, jadi terus ini Bang Er. Razor meme. Kasih tahu Zor. Zor. Lu. Gue yang ngajak lu, lu enggak tahu nama gua. Ngapain sih? Sorry. Lu buka HP lu sekarang, cek nama gua langsung lu sebut yang belakang itu apa, oke? Okay? Razor meme. Wow. Udah, coba Razor apa? Razor Char. Gimana sih gua kata? Dia mau mati coba ngomong gitu doang. Razor. Gitu. Aduh. Cepet, jangan adu-adu lu kebanyakan adu-adu. Razor. Gimana sih gua enggak tahu Razor Cars gua. Bukan Cars, bukan Razor. Pokoknya lu raur sampai bikin Bang Irlan basah. Prajur. Lu orang kayak keselek anjing. Gua enggak tahu raur. Itu. Tapi ini enggak bergema di tenggorokan gitu. Lu kayak kumur-kumur air lu anjing. Ya bener lah lu, coba. Aduh, udah bang, becek bang. Tinggal ulang, gitu sih? Doang. Coba. Coba ulang. Gimana sih? Coba ulang dari Razornya. Coba banget, cok. Jadi sebut Cars-nya juga ya? Usah. Razor, raur, gitu. Razor, kenapa? Gue kayak lepas jing. Krakata satu jam. Rupi malah mengerau sampai kering gorokan. Topenya emot buka pas keluar. Kenapa? Kan coba tanya Bang sini. Erlan nih. Kenapa Bang Erlan? Bukan. Bang Koce. What? What? Kenapa? You asking what?
You know what I'm saying? Can you speak Indo? Oh iya iya, kenapa kenapa? Gua disuruh nanya sama tadi Bang, siapa sih? Jonathan ya? Sigit, Sigit. Iya, disuruh nanya apa tuh? Sigit, Sigit vegetarian namanya. Sigit vegetarian. Gua mau nanya aja, gua abis ini ngapain lagi? Hey, gerak yuk. Oh, abis ini lu jaga bengkel ya. Oke. Okay. Jadi nah, jadi nama gua siapa? R. Yang mana ngomongnya? Ini angkatan gua yang pakai yang pakai topeng. Jadi nama gua R. Lan. Udah pinter. Udah pinter. Aku ini mau kemana? Ini mau kemana? Aku mau nanya sama kau. Nah, kenapa? Dari kami tadi semua ngomong gitu-gitu. Kau sakit hati enggak? Iya. Enggak, aman aja. Oh, betul kau. Aman, yang bener lu. Aman. Awas aja kau tiba-tiba kau enggak besok enggak datang lagi ya. Iya. Ku cari kau sampai ke Garkot ya. Jangan ke Garkot. Sampai Sisyphus ku cari kau. Sisyphus ku cari kau. Ciki di sini masih beberapa orang doang. Sebenarnya kita ada 100 orang di sini. Kamu harus apa semua itu ya? Mau ke mana, cuy? Semuanya. Udah belum bangun. Harus 100 orang harus dihafal, oke? Okay? Alright. Anjir, 100 orang semua harus dihafal ya? Iya, pokoknya sampai lu menghafalnya itu sampai kayak topeng gua tuh ekspresinya, melongo. Karena gua catat ciri-ciri kalian semua. Oh, iya. Jadi ciri-cirinya ini yang pakai topeng Bang Koce, gua taruh aja Koce. Habis aku pakai topeng Koce lah. Iya, pakai aja Jalen. Gua pinjemin. Git. Ayo. Git. Di Lin. Tadi nama siapa? Ada join. Takutnya dia. Ada. Sini. Apa? Oh, there you are. Tong. 1791. Oh iya kan member 2 kan? Apanya? Member 2, ngapain naik kantong aku? Iya. Jadi siapa yang Buren beliin? Apa? Jadi siapa yang Buren beliin? Kau baca Tiko ya? Tiko baju biru bot. Jadi cara nambang pencet apa, Din? Kemana, John? Udah. Jalan, Nat. Udah, yuk. Ngapain? Lompat, Din. Ngasih si Nat, si Koce join. Masih ada? Tinggal berapa sih, Join? Tinggal dikit ya? Tinggal dikit lagi. Ada dua bok, dua bok lagi. Wah, ada derijian parah banget. Siapa, Nat? Tadi tau, Nat? Parah. Gak usah lah, biarin aja lah. Katanya kalau masukin jerigen dicekain. Orang gue masukin tadi. Kamu cekain kau ya babi. Tadi aku mau nanya itu tuh. Lupa tuh. Keburu ada air kancing. Ini. Hey Jor, mau ini nggak Jor? Apa? Ini Jor, lintingan. Oh dong. Bang aku mau dong bang, taruh di bawah bang. Taruh bawah bang. Satu bang. Ini Zar. Nih terima. Ini kalau dibakar asapnya bisa bikin ngefly. Tapi mati. 669. Itu Jon. Ah, jadi deh. Gak jelas lu tuh Nat. Jelek cok. Jelek sumpah. Ini kasih si Rajor kunci anggota cuma gak jadi deh. Besok aja. Besok. Kayak mana aku mau ngasihnya cok? Aku gak bisa akses itu. Bisa. Gak bisa. Bisa. Tapi mati. Nat bisa. Itu yang apa? Yang kerja dia boleh ikut aktivitas. Tapi dia mau boleh, jadi MS juga. Mau jadi bisa apa? Kan?
Dia mau jadi MS, si Ciki. Jadi IMS? Iya, tapi daftar bisa itu. Mana bisa? Tapi dia bagian keluarga kita, bisa kan? Ya di MS yang gak bisa. Oh, yang Bahamas baru bisa ya? Iya, di MS yang gak bisa. Oh iya, di MS-nya yang gak terima. Di kita mah bagus-bagus aja ya malah. Iya. Paling cuma kalau free time jadi bantal medis. Gak bisa di sini karena... radio masuk aja. Duh. Gue banyakin ketawa cok, gara-gara sikit anjing. Radio masuk aja, aman aja. Oh, siap. Kok kan ada baju bengkel? Iya. Wow. Eh, cok, mana cok? Apaan, babi? Bang. Ah. Kok bukan abang lu, bang. Aku teringat cok. Terus gua manggil King. Masa langsung manggil Mister. Oh. Kenapa? Oh. Ini gua mau nanya, bisa enggak sih kalau dalam keluarga ini gua masuk ke waitlist gitu? Dari kitanya mah enggak masalah. Cuma dari IMS ya, kalau kau ketahuan ikut bedside, dipecatlah kau. Dan tapi, kau gimana bagi waktunya coba nanti? Gua tadi bicara sama ini, siapa sih namanya tadi? Nama adekmu bang? Adek gua. Nah, oh, gua tadi bilang, dia tadi bilang gak bisa. Lu nanya adek gua mana tahu orang dia masih baru. Kok kau IMS? Belum lah. Dia tadi bilangnya, iya aku mau jadi IMS. Tadi katanya dia bilang susah ngebagi waktunya gitu. Tapi gua kasih solusi buat... Kan gua masuk kota tuh bersiang sama malam. Nah, siangnya gua ini apa? On duty di IMS, malam gua di sini gitu. Terserah kau sih, kalau kitanya sih aman, cuma kalau kau nanti misalnya ya ikut aktivitas terus ketangkep. Nanti salah satu LSPD tahu kau IMS, gimana? Kau udah siap dengan konsekuensi itu belum? Enggak, aku ada saran sih Nan, dari dia nih. Gimana? Misal nih lu lebih pentingin di IMS, cuma kalau semisal lu lagi obdut lu nongkrong aja ke sini gitu. Nanti semisal kalau kita kayak perlu perban, butuh treatment gratis harus, enggak boleh enggak. Oke. Okay? Bapak aja lah. Gimana? Perban juga beli bego. Iya, itu kan tergantung dia, kan dia udah pergi. Gimana Bang tadi? Gimana solusinya? Enggak, itu kan solusi itu mah babi. Oh. Kirain. Enggak. Gimana gitu. Lu di IMS gak masalah, kita gak masalah. Cuma kalau lu ikut aktivitas kita ini kan aktivitas kriminal ya kan? Ya. Nanti kau ketangkep LSPD. Nah terus dilaporin lu. Dilaporin lah kau ke petinggi IMS. Ini ada medis ikutan aktivitas kriminal. Oh. Matilah kau, dipecat. Nah gimana kau? Aman gak? Udah siap belum dengan konsekuensi itu? Walau gua dipecat aman sih, seenggaknya masih bisa kerja sampingan gitu. Terserah kamu. Kalau misalnya mau kerja di Bahamas bisa kriminal. Nah, jaga resto. Tapi susah sekarang ya? Enggak, bisa, masih bisa lah. Gue masih bisa bantu. Nah, gimana? Kalau kamu kerja di Bahamas bisa. Sebenarnya nggak apa-apa. Nanti kalau untuk urusan kriminal dia nggak usah ikut. Lah, masa mau ikut beneran? Ya nggak masalah sih. Lu yeah. Jadi gak ikut. Bukan. Gua ini tuh, udah ngebagi jadwal kalau malam aja gua. Iya, gua tahu lu ngebagi jadwal. Iya, lu nanti takutnya ketangkep sama LSPD di sini. Kan lu dilaporin. Nggak ya, masalah sih. Terserah lu kalau memang udah siap. Solusiku untuk kau ini. Mending kau kerja di Bahamas kalau mau ngasih waktumu itu. Sambil ada kerja sampingan kan daripada kau di IMS. Kau tuh nggak bebas. Kau mau ngelakuin apa-apa pun, kau nggak bebas. Oh, di Bahamas ya. Di Bahamas lagi ada orang kerja. Opang. Nah itu opang itu. Di Bahamas ini udah nih. Bukan. Si Morgan bosnya. Bukan si Morgan. Bukan jadi juga. Kemana nih? Si Wis. Ya udah. Ntar aja dah gua pikir-pikir lagi dah. Nah, tapi itu sih solusi ini. Dari gua. Kalau daripada kau jadi IMS, kau gak bebas, kau mau tema-temaan. Ya, intinya
intinya terserah kalian, dari kita nggak masalah, malah menguntungkan buat kita, bisa treatment gratis. Aha. Ya, bisa itu dari revive, rencana gue. Wah, apa? Biar gratis. Biar bisa treatment gratis gitu. Nah, ya, gue nggak masalah, cuy. Gue nggak masalah. Balik lagi ke elunya. Sebenarnya kalau lo mau jadi EMS pun bisa jadi banmes. Banmes itu apa? Bantal medis. Bantuan media sosial. Bantal medis, bantal medis. Banmes itu apa? Bantal medis. Bantal. Gimana? Bantal, bantal, bantal. Bantuan medis. Bantuan medis. Ya, cuma memang agak susah sih kalau nggak ada orang dalam. Iya. Ya udah ini gitu sih. Terserah kamu masih mau di EMS, mau coba-coba dulu ya nggak masalah. Cuma ya, setahu aku kalau ya, EMS, buset, mekanik baru nutup antrian jam 12:30, bapaknya lah, cok. Gila, cok. Kenapa, gimana? Gimana tadi, gimana? Enggak, intinya gitu. Terserah kau. Cuma setahu aku kalau medis itu dipecat ya, atau mengundurkan diri. Dia ada penalti atau ada denda yang harus dibayarkan. Tapi mungkin lu udah belum interview kan? Belum sih. Thank you, busy, thank you. Baru tanya-tanya. Oh, iya. Masalah itu. Cuma kalau lu ditanya, lu kalau ditanya udah punya keluarga atau belum, lu bilang di Kars ya pasti 3785,978% lu bakal ditolak. 0,1. Ya, gitu. Lin, mana Lin kirimin? Gua kirimin ke orang yang masuk antrian, cuy. Aku Jalanin aja dulu kali ya. Ya, jalanin aja dulu. Terserah. Kalau lu mau aman, ya paling lu cuma kenapa? Di medis dan lu di sini cuma nongkrong doang, enggak bisa ikut aktivitas kerja. Iya, iya. Oke, oke. Kalau kayak gitu kayak tetap ketahuan ya sama LSPD-nya. Kalau make topeng gitu ya. Ya kalau lu udah ketangkep polisi LSPD kan dicek semuanya. Nama lu ketahuan. Gua ini sih jalanin aja dulu, coba-coba aja. Nah, kecuali LSPD bawahnya coba-coba. Soalnya kan kayak menguntungkan dua belah pihak kan, menguntungkan keluarga ini kan, kalian bisa treatment gratis gitu kan. Ya, gua juga sih ada kerjaan sampingan gitu. Gua sih enggak mau memanfaatkan orang ya. Oh, cuma kalau itu sih ya treatment doang. Ya itu enggak apa-apa sih. Ya itu sebenarnya gue enggak mau ngerepotkan, tapi gimana namanya keluarga. Iya. Mana ya, gampang lah. Yang paling penting Prazon itu. Apa Prazon? Prazon. Download tahu. Itu coba kalau lu misalnya mau kerja sampingan nyari duit terus mau aman, mau kriminal juga, Bahamas lah kuncinya. Bahamas, tapi itu Bahamas ngambil gaji di mana ya? Ngambil gaji ya di petingginya lah, nanti dikasih. Masa kok minta gaji ya mas di sini? Kau suruh benerin pagar mau ya? Dari hasil pendapatan gitu, penjualan. Iya, dari hasil penjualan juga. Perang-perang. Oh. Kalau lu rajin siang-siang pasti rame juga sih. Soalnya si tante aja kemarin berapa banyak tuh dia tuh gaji 6.000 cok, 7.000 cok seminggu. Oh, itu dibayar? Di Bahamas. Dibayar lah kok. Di Bahamas. Iya. Oh, Bahamas, kirain IMS. Bahamas. Bahamas. Nat, gue jual makanan aja, Nat. Yakin, udah pakai kunci makanan aja berarti ya. Jangan lah. Lah, katanya mau jual makanannya gimana lu? Enggak bisa dua kalo kunci. Kalau malam kunci lah. Enggak bisa lah, lu pikir gua bisa set job babi. Ada di website kah? Enggak ada. Ada kirim CV nanti. Daftar riwayat itu. Ya, pokoknya kalau lu mau nanti gampang, tinggal gua aturin lah. Kirim CV-nya surat tanah ini lu. Tanah, Bang. Sertifikat tanah tahu. Ya udah gua jalanin aja dulu coba-coba. Iya, jalan. Aku mau simpel sih, nanya satu aja. Kok jago nembak? Aduh, jangankan nyetir aja gua masih ini. Ah, salah jawabnya nih, salah.
gimana sih? Energi minimal gua nih minimal enggak bisa nembak tuh bisa dialog. Anjay. Apa tuh? Ini energi gua sakit banget. Energinya sakit-sakit, Cok. Kenapa flu, Cok? Energinya. Oh. Iya, Cok. Kenapa? Gembangnya tipes. Coba-coba. Coba lu ini. Iya, energinya kenapa? Energinya kena DBD apa? Kadang ngedrip sendiri. Cuma berdarah berarti. Ah, situ. Enggak tahu gua mah. Aduh, itu kenapa, cuy? Banhammer. Siapa ya, nat? Biasanya ke kon. Udah nyari gua. Coba-coba email gua. Entar, TCM sini. Halo, Dot. Lagi di mana, Dot? Oh, CH. Rame enggak CH-mu? Ya. Kamu Bang Bas. Aku mau cuci uang dong. Maksimal berapa? Enggak ada maksimal ya? Enggak ada maksimal ya? Gua ada 400.000 euro sih. Gala bercanda koplak dari mana lu segitu banyak? Kakak paling-paling mau ini 10.000 lah. Bukan RAM. 10 ya? 10%. Lupa gua. Naikin mobil. Up. Ya deh, iya. Ntar deh gua kesana ya sekarang ya. Ayo. Iya kayaknya 10. Apa ya? Gua berapa 10% ya? Iya kayaknya 10 deh, gua enggak tahu kata. Ya udah ayo kayak itu CMC. Nanti gua bilang 10. Tiba-tiba naik ke 20. Mau kemana tuh, Bang? Itu mobil lu nanti hilang. Iya. Zor. Kita mau perangan nih. Perang? Udah Ashimi. Mana? Gak ada. Ingat yang ajaran gua tadi itu. Kanan scoop, SD scoop, SA scoop, SD scoop, SA scoop. Itu mana di KFRS pasti itu, Cok. Yakin gue, Cok. Bukan, Cok. Rindu banget, anjing. Kayak gitu. Namanya Nataka, babi. Kayak gitu. Tadi Black Morgan. Sekarang Nataka. Ntar lagi siapa? Lu liat emailnya pasti di KFRS itu. Cok, ke TCMG, Cok. Razor. Nanti ya, kalian... Ayo, ajaknya Cio tuh. Cio tuh sama si itu tuh, sama si siapa namanya? Ciki Cio. Itu punya si Ciki. Buset. Gue main si Dan. Gue main si Dan. Gue tuh. Punya si Cio. Ciko. Sedikit kayak ini, Cok, kayak Beyblade anjing. mobil aneh F1 dipakai di jalan biasa. Padahal ada tracknya, track F1 ya. Iya. Lala. Ban. Dia di kanan, Cok, kejungkiling-kiling. Git. Lah. Indihome, sikit. Aku pakai riset ini berat kali, Le. Alah, alasan aja. Oh dah shit motherfucker. Meretet. Waduh. Untung enggak berkurang, Cok, darahnya. Aku singgah ini dulu ya. Bengkel. Apa? Enggak singgah bengkel. Hah? Mampir bengkel. Oh, ada siapa? Oh, Cio. Cio Bella.
Assalamualaikum Pinky Bra Pinky Bra. Waduh, kakak banyak ini babi tuh. Wah, di SMC. Dipilok-pilok. Banyak banget. Pinky sempak. Digembok, coy, pintunya, coy, digembok. Aduh. Enggak bisa masuk, guys. Guys. Ini kenapa Pinky? Halo. Pinky sempak, coy. Di depan calon nih. Eh atau apa ya? Pinky sempak, pinky. Apa ini, Cok? Gedor-gedor lagi, Zar. Eh, nyap, Cok. Udah kalau mereka ya? Assalamualaikum, Mamang. Kakak lagi ini, lagi di jalan. Ih, sumpah bagus banget, Tang. Tapi berat, Tok. Apaan sih Ino? Iya cok. Emang. Berapa pak? Nggak usah nanti di radio berapa paknya. Anjing lah. Eh keren, diam foto diam eh, bagus. Mobil gua warnanya cok ungu. Riven cok. Riven cok. Mana cok orang ada orang? Sabar lagi OTW katanya dari Merah Putih. Babi. Enggak tahu jauhnya. Segitu ini usah sabar, cok. Iya ada telepon umum, cok. Bisa gak? There you are. Bisa cuy di bengkel kita bikin telepon umum juga. HP ku telepon sendiri kok enggak masuk ya? Telepon ke telepon ini, ya kan? Nomorku ku telepon. Kok enggak masuk? Malah gua enggak HP. Wah ini enggak logis, cuy. Aduh, Lin tukar sekali di mana? TCMC. TCMC perumahan Toko Cio. Gak tahu, Pak. Katanya gini, coba tembak gua kalau benar di sekelas Kejer aja. Udah, bisa ke bengkel aja dulu. Siapa yang ngomong? Lu, cengkringnya namanya lu. Ih, gak jelas, sumpah. Itu emailnya pasti di cafe. Bukan, cok. Emailnya radio, kocak. Bab. Eh, cok, gue telepon Adlin ya, bentar. Bang, burger, bang. Berapa itu, mas? $10 aja, bang. Mahal banget, mas. Nego, mas. Nego tipis. Seribu buat burger? Oke. Iya. Yeah. Burger 1000 pakainya biging cicak. Right. Oke, Razor. Itu gerobak jualan saya, Pak. Jangan diambil-ambil, Pak. Ah. Jadi gimana nih?
apa gimana apanya? Itu aja deh. Iya, langsung aja. Kapan jadinya? Langsung. Jadinya enggak tahu ya jadinya. Ih, serius kapan? Besok ya, palingan besok atau besoknya lagi ya. Besok atau besok. Oh, tunggu iya. Papres Blue. Eh. Iya. Dia kebanyakan main Valorant gitu, cuy. Iya. Bener. Lu kantong berapa? 20 ribu boleh gak? 19.20. Gak tau ya, gak tau 20 ribu boleh apa enggak, cok. Gimana? 15 kayaknya, 15 boleh. 15, nanggung banget cuy. 15 cok, boleh kayaknya. Kantong, kantong, kantong. 19.20. Kita gak pernah nyuci duit kalian ini. Iya. Udah lama sekali. Lama banget ya. Iya cuy. Yaudah. Oke, itu. Masuk kan? Kabarin ya. Oke. Okay. 10% kan? Iya lah, iya kayaknya. Nanti ku coba aku lihat lagi. Oke, okay. Oke. Okay. Thank you ya. Okay. Yeah, thank you. Iya, yeah, duluan ya. Yo, thank you. Aduh, sorry, bro. Eh, Dut, by the way. Udah ada ini belum? Update harga lockpick baru. Lockpick. Tadi sudah aku coba pakai lockpick. Iya. Berapa kali? Masih 3 sampai 4 di BUG ya berarti ya. Iya, hanya ini coba warung dulu. Habis itu masih bisa dapat lagi. Oh ya udah aman apa gitu. Ya udah, thank you. Oh dashi. Halo, halo. Oke, siap. Bawa joinnya sekalian nih. Tur. Halo. Eh, balik bengkel, ada anak. Tak randi. Balik ke bengkel. Apaan cuy itu cuy? Eh ada apaan? Thank you. Cuy ada apaan cuy tadi cuy? Thank you semua. Kenapa cuy? Kok nabrak cuy? Mungkin makanya aneh tiba-tiba licik gitu. Kayak ban ditembakin gitu cuy. Lu ya Zor ya? Lu kan Zor, jujur aja Zor. Eh Barbie, masih lama gak? Lu masih lama gak? Yaudah. Jam 1 lah, gua tidur. Ya. Mati lagi nyetir gua. Ih, tolol banget sumpah. Bet, ngantuk bet. Jangan hilang Jon, jangan Jon. Apa nih? Jerigen. Cukup cok, kantongku. Wow. Itu masih ada sini gak si Ciki? Berkota. Udah istirahat ya. Duduk aku cok. Ada yang punya apa enggak? Pak, itu wah, karnaval enggak sih? Iya, karnaval tuh habis ini. Pusing juga aku. Gas ke. Bentar, coba nunggu lah Gandhi. Iya ya.
Ini siapa, Cok? Grande kali. Ini gue udah anggur merah, Trin, Trin, sini, Trin. Mana hmm. Itu mana cukup, benar? Cuma satu, coba dulu. Masalahnya setengah, Cok. Lu, lu. Hola, hola amigos. Bentar, ini peluru 15.9. Ini seng trap. Berapa ya, bentar aku lihat dulu totalnya. Gak bawa uang nih lo. Astaga, astaga. Ah, ya udah gak apa-apa, nanti aja nih aku hitungin dulu bentar. Iya, iya, nanti aja. Oh, there you are, still a struggle on me. Everything in blue. Totalnya 1500 euro sih. I am 1500 euro sih. Oke, oke, nanti ya ada. Join dong, Bapak. Gak ada stoknya, gue. Kosong, Bapak. Iya, kosong, kosong, kosong. Waduh. Kita pasti bisa kapan jadinya? Mungkin 2 hari. Lama kali. Kalau enggak 1 hari. Salah. Itu siapa, JC ya? Itu Exy. John, John. Sini, John. Hey. Join gimana, John? Abis ya, John, gitu. Abis kering. Kita kemarin di pantai. Blackhead tuh. Blackhead is Blackhead all is salt. Ya, di bantai-bantai. Ya udah, ya ini kita bisa besok. Jadinya? Bisa besok? Kita kayaknya bisa. Eh, sama Hex sih mah hari ini pun jadi, Cok. Bentar. Urus lu, Jon. Ngerobot-ngerobot. Mana sih? Iya. Until the day forever I will stay with you. Ah, lagi fokus campang ini. So far I'm about, come back and come down to me. Yang kemarin itu, yang bermasalah kemarin. Berarti udah buka ya? Me and all the me. Amin lah. Masalahnya mana gue dah, gue seminggu gak masuk, gue bayangin amburadul. Kataan apa? Sampai buyeng kalau gue bayangin. Maksud iya, gak ada yang dikerjain. Seneng. Gak ada yang bisa gue gitu. Makanya capek. Esel, sini esel, sini esel. Di sana tuh nyopin arpi semuanya kayak ini capek ya. Itu kalau ada mau servis tuh ada mekanik. Tidak. Ini mekanik juga nih depan gue nih. Iya, udah buat ban mau. Jangan macam-macam kau. Jangan macam-macam kau. Let go. Gue ada putih-putih yang kupang. Bibitnya aku ya. Aku bilang nanti gak usah kembang kalian gimana. Sampai udah rusak lagi, gak bisa bergaya. Alama, apa-apa lah model lupuk bilik kayaknya dia. Itu rongsokan mana itu gue ambil tuh? Nah, dibilang rongsokan katanya balap pita jeng. Mana siapa yang bilang rongsokan? Dieksi. Apa yang rongsokan maksudnya? Dibilang mobil kita rongsokan tuh, babi emang tuh. Wah, ini baru mobil bagus ini. Itu mobil konto mancing bagus katanya, gigimu bagus. Siapa yang bilang rongsokan? XC bilang mobil ya. Mobil rongsokan. Nih gue kasih ya, XC ya. Lo udah mobil gua tuh naik yang ini. Lo otot E dah, coba dah. To get you. Coba mobil lo yang jelek itu gak bakal bisa. Coba aja deh gue kasih kunci. Nih gue kasih kunci nih. Gue pikir sponan. Berapa lu? Apa? Nama? Mau? Ayo lu tanya mandi. Mandi? Iya, bentar. Maksudnya? Gua arahin dulu nih.
Gak bisa mobil lu pasti. Mati tuh anak orang kok. Apa ini? Belutan. Udah curiga nih ada bensin di depan gua gimana nih? Enggak. Agak-agak beda ini. Sini dikit lah. Ini kok ya, ada ini. Ya, bentar. Di mata gua kok ini ada kayak ini ya. Amin lah. Ya itu jangan di itu. Kok tembak nanti kocak. Ayo ke mana kalian? Ayo. Api. Wah. Mobilnya juga apa? Oh, enggak sehat di mobil semua enggak sehat. Wah, mobil gua. Mobil gua rusak nih. Baru servis wah enggak bisa nih. Ya Allah, ini mobil enggak. Enggak ada servis. Mobil aneh, cok. Nah, gua jalan-jalan dulu ya, makasih ya mobilnya ya. Mau ngapain mau mobil rongsokan ngapain? Iya, bentar doang ini mobilnya jelek ini lu lihat nih bannya peyang semua. Sini dulu. Baik. Nih, lu lewat itu lewat pagar sono tuh. Pagar sono. Tabrak pagernya. Jangan anjing itu air babi. Kagak. Itu kalau tabraknya biasa. Tabrak coba. Kalian ini anak mobil tapi bensin mobil kagak ada gimana ceritanya ini, ya? Lah. Yang penting itu punya mobil, bensin belakangan. Oh iya, yang penting punya mobil. Kenceng lagi. Iya, kenceng kan. Lu bisa ngalahin mobil gue yang ini. Mobil anak La Grande 10 dibarisin juga lawan ini berani gue. Meledak iya. Apa? Nih ya. Gue kasih tahu ya. Mobil lu gak bisa kayak gini kan. Nih, tuh. Hah? Gak butuh gue peluru lagi, lu lihat tuh. Unlimited cuy. Unlimited. Masalahnya begini nih. Lu kayak begini. Emang boleh dibawain. Lah siapa yang berani larang? Ini mobil ada dijual kan? Gue beli. Terus kenapa? Kalau gak boleh buat apa ini dijual? Udah deh gue beli berapa? Gak dijual. Ini cuma ada satu-satunya. Yang boleh. Yang boleh bawa perang tuh cuma ini sih. Iya lu. Enggak boleh koplak. Kalau di bawah ada komplain nanti. Ini tiap hari gua bawa perang. Bis enggak? Dangdut tapi kesurupan. Cakar orang kesurupan. Ya kayak gini laporin aja Katpin coy, laporin ini enggak sehat. Apakah kamu ngantuk tidak perang? Laporin. Bahasa bannya enggak bisa bocor tuh enggak realistis. Saya juga ngantuk kalau enggak perang nih. Ini lama sekali nih. Perang. Open ticket. Open ticket aja lapor. Sini deh. Kenapa deh? Lapor. Langsung paman. Emang itu maksudnya tembak ya? Beli senjata di mana deh? Beli senjata? Enggak, yeah. Dari sini nembak bisa enggak? Gua enggak tahu. Oh, bisa ya? Tolong. Di toko-toko biasa enggak ada. Enggak ada anjir. Oh iya. Ada salah satu tempat yang menjual perlengkapan ilegal ada. Babi emang juga punya lawan. Ya kan ilegal bukan senjata. Tapi bukan senjata. Aku kan udah naik mobil, sumpah aku abis ini pulang dari RPG babi. Kayak pisau, kayak apa VPN gitu. Buat servis. Buat apa sih? Buat treatment. Buat gua servis gratis kalau mau orang-orang lama, cok. Saya sangat mengantuk kalau tidak perang. Saya hanya menunggu, aduh jam 1, cok. Sebentar lagi nih. Udah perang kita. Ayo, kalau lu bisa menang lawan gue. Gue pakai itu. Mati jangan, ya. Kita mau ke karnaval abis ini. Abis itu udah gue tidur situ. Ya lu di situ, gue di sini perang.
Gak mau kita ke karnaval. Muruh, apa kang tarun di sini karena tambah nih karena apa? Belakang tarun berarti kanting kok. Ismail, cuma. Cukup tidur dulu nih ya, yang Ismail. Eh mau gerak Jor? Eh ayo Jor nanti dulu Jor. Ayo Jor perang dulu. Oke sorry. Lima John. Dari jam 10 ya. Aman aja coy. Tamatan dulu. Ampun. Apa? Hashtag ini. Nerbi hashtag. Slash nerbi plus hashtag plus hashtag. Slash hashtag. Apa slash apa? 4, 5, 6, 7. Ada 7. Nerbi slash nerbi baru spasi hashtag. Coba coba. Gak bisa. Yudlin. X. Kalau nembaknya langsung nembak. Mampus lo. Mati lo. Apa kau bilang? Dia gak bawa mobil. Mati lo. Nat. Nata. Mati lo. Nata. Enggak lagi di ngajirat di rumah ada teman. Ada kesurupan. Iya, kayaknya aku juga enggak ikut deh. Ada orang kesurupan, Cok. Gue kontol bisnis dulu. Apa tuh? Hah? Bol kelam ini ku tarik platuk ini. Eh, keluarin nama mobil yang nganggur, Cok. Aku akan pakai ini. Yeah. Kasih kunci ke itu, kasih kunci ke sini. Ambil kuncinya. Ini ada ininya, Cok. Banyak kali baseball bunyi. Itu jualan. Ambil. Siapa? Cek. Mana? Nanti minta aja kunci sama dia ntar. Kau kasih kunci mobil kau sama aku sini dulu. Jualan apa kau? Itu dari si Kemem. Jualan baseball. Kau mau beli enggak? Aku mau beli, kau tinggal ambil aku di brankas. Bepe. Batu ini lagi. 6 join sama 1 Oxy ya. Oh, Oxy 2. Yang punya siapa ini? 2 pokoknya. Ambil kau berapa kau, Cek? Aku kantong berapa? 1559. 1791. Buat lagi. Ini mau pinjemin kunci? Iya. Kantong berapa? 1559. Udah. Pinjem dulu ya, Bang? Oh iya. X, udah gua SMS ya. Emang. Jangan bisa gitu. Eh, berasap, cuy. Tinggal terus kayak ini. Iya. Ini sini, Bang. Di dulu gua tembakin nih. Mohon, Bang. Ayo karnaval yuk. Karnaval pakai oksil lah. Sebenarnya ke karnaval itu santai bisa ada perang itu. Santuy. Mana mekanik, guys? Itu. Mainin. Bapak bawa spare part itu enggak pintu? Apa? Bawa spare. Bawa, saya ambil di dalam gimana? Oh iya, boleh tuh. Besar nggak mau ya? Iya. Ya aku kan belum kampung, ya kan. Emang belum keren mandi. Padahal seru kemarin tuh. Bayangin nih ya,
emailku penuh di atas nih, bermasalahnya internet ya. Masalah internet hari ini aku masih internet. Pusing otakku ya. Aku mah nih ya, kalau ada masalah mah langsung ku tegur, langsung nih kono babi. Langsung enggak ada internet lagi. Bapak. Dibayarin apa? Udah. Ayo cok, ayo. Wah, Razor nih pura-pura nih, pura-pura kesantet nih Razor nih. Wait, wait, es besi. Senjata sebesar. Razor dimatin wifi-nya itu pasti, cok. Dih, siapa yang jual petinggimu? Iya, salah satu anak gua, salah satu bawahan gua. Oh, bawahan. Kayak gua orang paling tinggi, cok. Oh. Jadi kan bisnismen gua OG sebenarnya, tapi itu gua tetep dijual ke warga Garkot gitu. Gua nggak tahu dijual ke siapa. Telephone gua kan kemarin sempat nanya kan. Apa sel? Ya ya ya. Oke, thank you, thank you. Itu jaring-jaring itu. Jaring-jaring gua minta lihat log. Nah, situ lognya dia. Siapa raja jaring? Iya, raja jaring. Iya, manusia netting. Iya itu, gua minta lihat log. Dapet, sesesat lah kok orang gak ada yang gue kenal. Terus lu tahu, lu bayangin nih, anak gue pakai bug invis di kota. Pake apa? Terus BUG invisible. Oh invisible. Ini yang gak kelihatan. Nah, terus betul. Kok bayangin dia ngelunting mobil. Mobil paman tolol. Lu bayangin, gue di website ditarik. Sambil ditarik, lu bayangin orang di invis ada 6 orang. Hah? 5-nya paman anjing. Babi. Capek gue dimarah-marahin, cok. Itu semua senjata alien yang pernah lu lihat ada itu di dalam berangkasnya. Terus diambil semua. Ya diambil semua, karena itu langsung. Terus pamannya ngomong gini, ini kalau bukan anak Lagrande, ini udah kuben pertanian. Karena Lagrande kuben sebulan anjing, gue bilang. Goblok banget. Lagi invis kan? Udah gini loh, masalahnya kalau sampai pamannya ngomong kalau pakai BUG invis buat RP hantu atau segala macam masih diperbolehkan, dia ngomong gitu. Tapi kalau nyuri kayak begini kan aneh gitu. Itu gimana? Gua mau ngomong tuh apa, nyet? Itu 5 orang itu info sama gua sendirian mau gimana, gua tanya. Oh, kalau mau RP hantu boleh ya deh, entar gua mau RP hantu. RP hantu itu katanya dia ngomong gitu sama gua, ya udah. Sorry, Pak. Nyolong ya. Kangen, nah, itu lu bayangin. Itu cuma satu doang gitu yang ketahuan paman itu. Lu bayangin itu apa namanya yang buat terbang tuh, apa namanya yang grappling dia ada 6 anjing. Nyolong semua tuh. Nyolong semua. Terus diambil semua. Iya, gua aja apa minta sama raja itu tadi tuh, raja jaring tadi. Itu kan gua sering mintain senjata dari embot tuh. Itu aja kadang-kadang dibilang udah sini gue saya sita lagi, lu bayangin diminta balik. Si babi ini nyuri, membabi-babi ya. Aduh, udah. Capek gue. Lagrande. Makanya. Lagi itu orang biasa, lu kunci berangkas, anggota bisa ini ya? Bisa akses? Enggak, cuma petinggi doang. Oh, terus berarti dia salah satu petinggi dong? Iya, yang kan gue bilang salah satu petinggi, gue bilang. Ih, boren banget petinggi begitu, babi. Enak. Bukan orang baru di kota loh, kan itu dari visa tuh dari kota. Shit. Apaan? Jun. Kita nggak ada ini sama bandit, nggak ada bisnis. Nah, nanti hari 3 hari lagi katanya. Memang udah ngomong sebelumnya. Si ke semua soalnya. Telat 10 menit si Jun mah. Mager gua ngomong sama Jun. Iya Jun. Masih nge-vlog. Males. Jam segini nggak bisa sebelum menit. Siapa? Lu. Kenapa emang? Mager. Bentar, gue mau ke dulu nyiapin barang-barang. Pisahin barang-barang buat pesanan kalian besok aja. Langsung jadi dong, hari ini dong. Masih ada drop. Masih ada ini kok, Nat. Aman. Bisa kan? Lah. Kok masih aman? Besok masih bisa ya? Besok. Besok masih bisa kok. Langsung lah. Gak ada pun orang gue suruh kok. Bener ya? Ngirim pakai tukang paket enak juga enggak ketahuan ya? Iya, gua kan tukang paket gua kan ada kemarin tapi enggak jalan. Kemarin tukang paketnya makanya gua bikin cabang lagi dari kota Black itu. Tukang paket ini, Cuk, pakai Brim. Bisa. Iya kan bisa taruh bagasi kan? Gua pernah kok itu ngirimin ini. Gila enak banget. Yang udah kerikin.
bisa taruh gitu ya? Bisa di belakang itu. Lu aja bisa masuk dalam itu. Wih, Jon, mantap, masuk, Jon. Terus ditutup tuh, lu enggak bisa keluar sama sekali. Nah, mantap, Jon. Gitu ini. Ngebles kita. Ngebles kita pakai brim kah? Ngebles La Grande kah kita? Gas ya. Gimana La Grande? Ya, dulu mau perang gede ya. Ya, orang aku aja sekarang lagi mau black hat. Ngomong apa lu? Itu gua kan mantau-mantau juga kan. Gimana. Dia ngajak Whitney, cok. Iya. Yeah. Dua mari. Pilar ini lawannya. Iya. Sama gua dan ntar lah. Lu kesana juga? Ya lihat dulu kalau di sana sudah mencukupi, gua ke kalian aja. Wah gila, di sana tuh. Ah Jon, bisuin dulu Jon. Ah mager, cok. Oh jauh-jauh, jangan ajak ngomong ke Jon lah, cok. Bisa itu bentar, Jon. Ya udah, aku bisa ini. Oke. Lu yang bener, ntar gue ke Hawaii lagi nih. Masih ada yang nge-vlog ini? Ini kocok nih, Madrid. Nge-vlog juga berdua. Masih. Iya, cok. Udah aku bisuin, aku bisuin. Aku bisuin nih. Babi ini. Nah. Baik, guys, aku bisuin nih. Ada pembahasan yang sangat. Jual kan habis kalian. Masih banyak ya kalian. Gua anak-anak. Cuk, gerak cuk, gerak cuk, gerak cuk. Ayo, cuk. Sehari. Wiu. Jon, anak-anak suruh nanam lagi, Jon, yang training, Jon. Wiu. Ya nanti ku. Sini dulu, Jon. Sini deh, Jon. Kita hitung-hitungan bentar, Jon. Sini, Jon. Apa? Satu bibit empat, berapa? Please. Satu pupuk pada Rosi. Jadi kalau satu paket tuh ya... Lima. Empat ya, lima. Enggak, 10 itu 10 wit itu enggak, jadinya berapa? 10 wit itu enggak bisa. Soalnya dia kalau dicuci enggak jadi 15. Ini deh, 100 10 itu jadi 5, 10 jadi 5. Kita gitu deh. Yeah. 100 biji, 100 biji itu berarti total harganya itu 20 kali 100 kan? Iya benar, 20 kali 100. Gimana, Cuk? Ulang, gimana? 100 biji, 100 yeah. Biji berarti 20 kali 100 dong, kan 21 bijinya kan 20. Satu paketnya. Iya. Satu paket ya. Tuh 100 kan? Enggak, ya, satu paket satu biji. Satu biji. Jadi gini Jon, jadi itu satu bibit itu Jon butuhin 4 pupuk. Pokoknya gini, intinya gini. 100 biji 400 pupuk itu 2000. Betul. 2000 itu jadinya itu berapa wit? Kalau di rumah 1000. Kalau misalkan tadi kau beli 100 jadi 1000. Kan? Nah, 1000 ya. Diproses. Diproses di, paling lu sisain 600 sampai 700. Dicuci jadi 15. 15 bagi 15 berarti ya. Satu kali cuci 15 jadinya tuh jadi 10 60. Jadi kurang 5. 66. Nah, habis itu cuci. Bukannya sama sekarang. Kalau maketin doang kan. Enggak, berkurang. 15. Berkurang. 15 juga. Dari dulu. Berarti 15 jadinya berapa? 15 jadinya berapa? Dari 10. Jadi 10. Terus dari 10 itu kan lu proses lagi kan 15 lagi dia jadi 10 lagi. Bentar, totalnya berarti 100 biji itu dapat berapa karbis powder? Wah, gua enggak hitung sih itu gua. Kalau sekali cuci itu bisa 4000.
Soalnya kemarin 7 itu 5 join kan, dari dulu 2 oksi. Cuy. Enggak, nah dulu gua nyuci tuh dari wit kan, daun dari yang masih hijau, ya kan? Iya. Cuci kan jadi daun yang kering kan? Iya. Itu aku nyucinya tuh 25 terus dikeringin jadi dari wet dulu. Boot. Enggak kurang, Jon. Sekarang kurang. Jon. Dari kurang, dulu, Jon. Dari dulu, Jon. Dari dulu awal. Itu kan konsepnya tuh biar apa? Lu itu nanem itu enggak 1:1 jadinya. Semuanya kayak kerja batu kan itu enggak 1:1 tuh dari 1000. Awal tuh. Iya. Ya kurang-kurangin aja itu. Berarti kurangnya itu 5 ya. Maksudnya. Ke bawah terus 5 kali. 5. Berapa tuh? Hitung gimana, Dlin? Apa sih? Itu hitung apa? Alah, kotor. Dlin, dulu nyuci wit yang di millbase berapa? 25 jadi 25 kan dulu? Iya, emang di min emang 10 doang. Iya kan? Heeh. Iya, Nat. Itu orang aku sering nyuci kok. Bentar, itu 5 box tadi punya gua kan? Atau punya lu? Ya, punya kita. Gimana, Jon? 7 box itu punya kita. Oh, punya kita, kau punya kalian semua, ya udah. Heeh. Ya udah, itu emang max-nya emang 10 itu udah lembab. Itu gua dapet harganya itu dari HP. Iya, yang enggak tahu. Gua kita hitung coba 1000. 1000. Ini kalau gua beli wit. Lar, gue bayarin mereka 5.000 gitu. Tergantung berapa cepat. Kadang gue sama anak-anak tuh gini, coba biar mereka semangat kerja-kerja, semangat masuk kota tuh. Yang paling banyak nandem gue beliin PDM. Aku disuruh nan. Babi. Babi, babi. Anjing sih, sumpah. Anjing. Nan, aku disuruh nan. Cuma aku habis pakai joinan. Kau lihat di bajuku yang putih tadi berdarah kau di sekarang. Gini orangnya. Net, gua wakilin aja, gua wakilin juga net. Jangan net. Itu sama kayak apa kecuali babi. Anak gua yaudah, bingung yaudah. Ini berapa ini bulannya? Sebagai itu dong. Standarnya buat aku. Ya udah suppressor. Enggak ada, cari sendiri minta si Nata tuh. Kotor. Ayo gerayo. Gerak. Akhirnya cocok. Akhirnya enggak ngantuk ting. Mana? Ayo, karnaval kan? Karnaval. Tadi Roger mana, Cok? Santet, tapi turu sekalian kayaknya. Ayo, Drin. Mobil mulai. Kenapa lah? Enggak ada mobil. Ada nih. Pakai legend, jir. Nah, ini. LG gue jual, Cok. Ini maksudnya aku adanya LG. Bensinnya, Drin. What's up, guys? Ini berasa di formula, anjir. Iya, Cok.
Kumong. Berat kali mata gue. Adrian, cuk. Iya, Adrian berat. Kita kayaknya nabrak orang, Adrian. Hah? Rewind. Bocah belakang aja kan. Bocah. Kantong gue 1791. Lupa nurunin grab tadi aku. Wah ini enak kali cowok mobilnya cowok. Wah handlingnya gue suka nih mobilnya. Wah bapaknya lah warlock. The fuck, mak kita salah ini. Iya kita yang salin, gimana Dlin? Ya, minta maaf aja. Iya. Bang, minta maaf ya bang. Bang, minta maaf bang. Beda mata bang, maaf ya bang ya. Loh? Iya bang. Iya bang. Duan bang. Nah, kalau kita salah kita ngaku salah. Iya benar. Kalau kita yang benar kita itu ya. Kita minta duitnya. Kita minta duit ya. Iya. Nah, teman-teman. Ini cok. Jigat. Bentar. Rame gak dia, cok? Enggak. Dari kart. Oh, kart. Ya. Ini lari apa berapa nih? 500. Wah, sumpah lu. Ada masa juga? Ada. Auto-tax dong sekali. Mau dibikin enggak? Auto-tax sekali dong. Tahan aja. Daratan. Bikin atlet. Lari udah 500 pakai nos 1000 udah lu aja yang punya jalanan bang. Anjing. Enggak 1000 juga kocak. Ini siapa nih? Yo, you are from Mandem, right? Mandem is come. Mandem is come. I'm from Cars. My name is Coach, I'm from Cars, man. You mean Mandem, man? Fuck you, Ken. Yeah, fuck you. Fucking gay. What you mean, dog? What? Suara mesin keras banget anjir. I don't hear anything. Tuck loader, bro. Hey. What you saying, fam? What you saying, fam? No. Yeah, don't give a fuck about the immigrant, nigga. Oh, I'm not the part of the man, yeah, but I'm from the UK, man. It's like literally, yeah, UK. Yeah. I'm saying like that, man. Yeah, for UK. Mm-hmm. Yeah, for UK. This is what. Sorry. Aduh, it's like a robot, man. Hello? Yeah, hello. Yeah. Ih, colokan gue coba aja. What's your name, dog? What the fuck? What the fuck? Expedi, tembok. John. Expedi. Aku ditema, gue laras. Cabut. Baru mau menembak dia. Mobil Titan, John. Mobil lu mana? Di rumah. Loket Titan. Titan di mana? Di bengkel ya? Din, mobil lu mana, Din? Aku aman. Lin, gue nitip Laras ke lu. Berhenti kamu. Eh? Don't fucking until I where suspect reaching gun. Jen. Kap. Di mana? Karnaval. Gue tumpah. Kenapa? Lawan siapa? LSPD, come on. Lawan LSPD, cok. Kita di hadang. Ow.
cepat bawa. Mau langsung hardcap dulu. Hardcap dulu, hardcap bawa ke mobil. Sampai di X-ray, minit lu, sir. gue mau sih, gue nggak mau sih. Itu yang satu gue gendong aja kalau enggak. Udah dimasukin. Ayo. Negatif. Aku udah manggil backup, sir. Lagi saya mau bawa ke sektor. Iya, sir. Kau lihat ini ya. Nggak mungkin mereka teriak-teriak dalam mobil. Allah, bis. Kau mereka turun. Aman. Iya, gue buruan LSPD, cuy. Ada yang manggil IMS terbaik? Oh, udah. Wow. Bisa dibawa, terutama, sir. Saya gak biasa dipegang. Aduh. Bang, bisa ya? Kalau borgol tuh di-tackle gak pas pingsan ya? Gak bisa. Tapi gak bisa kayak. Udah gue baru-baru kali ini. Tapi utang ya, kemarin aja belum gue bayar, co LSPD, co. Lu, kirain pingsan, co. Kuncinya disimpan dulu, kuncinya. Kunci sel, oke? Pas kauman, kata dia. Kenapa? Pas kauman gak? Aman, co. Aman gue juga. Iya, cok, aman banget sumpah. Nggak kena tema kayaknya nih. Anjir nih siapa, cok. Ini siapa doang kan? Gue sama Adlin doang, cok. Ini Alvin emang boleh tato dia dibuka. Ini bukan tato. Coba aku diem, Bang, satri cigan deh, cok. Sir. Ntar diambil mau lagi ya. Teman-teman cek, ikutnya balasan apa? Bisa kasih tau sekarang. Mungkin sel udah saya ubah di. Ntar saya bawa ada ya tempat. Di sel, kenal. Mungkin dulu, mungkin. Biar kalau diambil gak ada prank gitu. Ini gak di borgol ya? Berarti bisa lah ya, gak di ini kan. Gak di apa? Gak di bilik gak usah. Ah, gue mau turun, cok. Biar ini bayar gua. Udah, lu pilih aja. Yang gue bahas dulu. Kata gue apa, gak apa-apa. Kata gue apa, Ajar. Kata di mana, Nat? Atau bengkel. Ah, serbuk deh. Thank you.
Sir, masa saya yang harus ngambil nih ntar nih. Oh, udah 3 jam coba, Cok. Oke, okay, thank you. Kenapa kamu ngomong? Gatel-gatel. Siapa? Ini siapa? Ini kok bisa masuk? Ini siapa? Jacob, ini siapa Jacob? Ini yang bawa weapon cluster. Semua. Itu, gimana ya itu? Udah bangun ini, Pak MS. Eh, Sir Yudi itu baru kesini, Sir Yudi itu Yudin. Dulu kunci sel, banyak banget. Dia menyerang. Biar mau ku maksimalin sih maunya. Boleh gak sih? Ping weapon class 2, grafted battery. Kan weapon class 2 berapa? 30 ya? 90 bulan kan? 90 bulan Adlin, Cok. Mampus lu. Ya okuan sir. Udah dibiling sir. What? Biar gak ada. What sir? Biar gak ada yang ini YMS nya itu udah dari polisi. Alright. Oke, selamat menjalani ini sir ya. Yeah. Aku nggak bisa. Pak Tono nyari kunci pasti. Mau ngambil di MSPD. Iya mau saya resmi. Nah, ini berarti boleh kunci. negatif kooperatif. Nggak ada, aku kasih 90. Jadi termau bisa misi gak? Udah kamu tau, udah kamu tau semua. Iya nanti aku kasih dulu. Aku tolong ambil aja. Udah aku foto kok. Polisi nggak ngomong cok. Bawa KTP gak? What? I don't fucking understand you saying. ID card, sir. ID card? Yes. I don't have ID card? No. In... Kamu masih mending ya saya kasih 50 daripada saya kasih 100 bulan ya. Alright, sir. Seratus bulan anji goblok banget. Tergantung dia punya. Kalau dia ngebawa KTP. Switch cut. Yaudah kenain di Chris Class 2, grafted battery. Gitu aja. Udah diam lu belum parah ya? Belum penuh aku ya. Aku juga penuh coba mampus lah. Aku juga penuh coba. Aku simpen dulu aja. I don't need a love. Udah aku simpen bentar. Karena 90 bulan. ISO juga dia ambil ya? Ini dua-duanya ya kang ini? Iya nyerang-nyerang. Aku bikin ini aja MD-nya dulu. Ayo aku bikin MD-nya dulu bentar.
90 bulan. Mantap senjata ya. Apa? Yang satu lagi Bu Jan. 500 1000 jadi 1000. Bawa KTP enggak? Enggak bawa KTP 1150. 1150. Tol banget nih polisi. Ya orang apa tadi kalau kerja kan kalau orang kerja ya udah nggak usah dikit yang terakhir iya itu udah betul nggak apa apa guys boleh dibuka dulu apa udah ini apa nih ormas alright apa dia Cio? Saya apa dia Cio? Udah kamu awas dulu, awas dulu. Sabar. Kau kantong berapa? Kau kantong berapa? 187. Aku mau ngebiling dulu, awas dulu. Nih. Dianya aja itu. Aku disitu udah panik, mereka udah manggil backup. Banyak tapi, mobil yang datang. Tapi lu kan berdua kan tadi? Iya, cuma berdua. Yes, 2 versus 2 lah. Tapi lu pakai bread. Pakai laras. Ini dia belum pakai joinnya mungkin tadi. Joinnya masih di situ. Sumpah aku mau edit tuh. Hancur ya senjata aku nanti. You making quick right now, sir? I wanna sleep right now, sir. Wait. Pantek gue bisa. Wait, sir. Heavy fasting. Alright. Okay guys, thank you ya guys ya. Thank you yang udah nonton. Thank you. Thank you semuanya. Aneh-aneh cok, agak jelas. Berakhir dengan sel. Terima kasih. Lin. Wah. Sebentar guys, kalian harus lihat ini guys. Gue masih di hardcuff, cok. Adlin. Delin. Oi. Oi. Gue masih di hardcuff, cok. Masih. Gimana kemudian? Mantek lah cok. Enggak, gue masih di... Tuh. Bapaknya lah. Telepon dulu. Berapa bulan lagi aku tadi? 90. Bapaknya lah, 90 anjing.
Ambil jobnya belum? Udah 90. Aku mau tidur di sinilah. Saya punya pun dulu, cok, biar enak besok. Berkuda aja, gak ada yang berkuda lagi, cowok. Samperin deh, yuk. Pakai titan lo ya. Sekalian ngambil nanti. Len. Lo ditangkap abis ngapain, anjing bawa kelas 2. Sama perlawanan 90 bulan, anjing. Mana hardcuff-nya belum dilepas, anjing. Goblok banget polisi. Bapaknya lah, cok. Goblok. Lu udah ngabarin orang lain, Lin? Lin, ini pula bocah. Gimana mau nyabu jalan aja susah, cocok. Ini kayak Harry Potter anjir. Lu udah kabarin anak-anak belum? Udah. Aduh, kayak mana nih? Oh, guys, kalian lihat di YouTube-nya Adlin ya kelanjutan kali ini karena gua mau istirahat dulu, guys. Thank you.